DR25 Palang 2018 Rang Undang-Undang Universiti dan College Universiti Pindaan 2018 bacaan kali yang kedua. Sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan iaitu Rang Undang-Undang Universiti dan College Universiti Pindaan 2018 dibacakan kali yang kedua sekarang. Tuan Yang di-Pertua, Akta Universiti dan College Universiti 1971, Akta 30, selepas ini hanya dirujuk sebagai AUKU, telah diwartakan pada 29 April 1971 dan mula berkuat kuasa pada 30 April 1971. AUKU merupakan suatu akta yang telah diwujudkan bagi maksud menubuh, menyelenggara dan mentadbir universiti dan college universiti awam di Malaysia. Walau bagaimanapun, AUKU tidak terpakai ke atas Universiti Islam Antarabangsa UIAM dan Universiti Teknologi MARA UITM kerana UIAM telah mendapat pengecualian di bawah Seksyen 5A AUKU kerana ditubuhkan di bawah treaty di antara Kerajaan Malaysia dengan negara-negara Pertubuhan Persidangan Islam OIC, manakala UITM pula ditubuhkan di bawah aktanya sendiri iaitu Akta Universiti Teknologi MARA 1976 ataupun dikenali sebagai Akta 173. Sehingga kini, AUKU telah pun dipinda sebanyak 6 kali yang mana pindaan terkini pada tahun 2012 melibatkan beberapa pindaan. Antaranya adalah pada Seksyen 15 AUKU yang membenarkan pelajar terlibat dengan kegiatan politik di luar kampus. Dalam merealisasikan pemangsaan AUKU ini, KPM telah mengambil langkah proaktif dengan menubuhkan sebuah jawatankuasa teknikal pelaksanaan pemansuhan AUKU selepas ini dirujuk sebagai jawatankuasa. Jawatankuasa ini diberikan mandat untuk menyelaras, mengkaji dan menyemak peruntukan berkaitan yang terdapat dalam AUKU secara menyeluruh dan kemudiannya mengemukakan cadangan kepada pihak kementerian. Jawatankuasa ini dianggotai oleh pakar undang-undang, ahli akademik dan bukan akademik dari universiti awam dan swasta serta pelajar dan alumni. Ini selaras dengan janji Pakatan Harapan untuk memansuhkan AUKU. Kementerian juga telah menyediakan satu garis masa tempoh pelaksanaan pemansuhan AUKU di mana ia dijangka akan dibentangkan di Parlimen pada tahun 2020. Satu kajian menyeluruh bagi melihat ke semua akta yang berkaitan dengan pendidikan tinggi dan sistem tadbir urus pendidikan tinggi yang bersesuaian akan dilakukan. Kementerian juga telah mengadakan beberapa siri facts finding bersama pemegang taruh untuk melihat persepsi dan kesediaan pemegang taruh untuk memansuhkan AUKU. Daripada 3 sesi yang diadakan, lebih daripada 70% peserta bersetuju supaya AUKU dimansuhkan dan digantikannya dengan akta baru yang lebih komprehensif dan dinamik selari dengan keperluan pendidikan tinggi negara. Antara isu utama dalam AUKU yang dibangkitkan termasuklah berkaitan kebebasan pelajar berpolitik di dalam kampus serta pengendalian kes tata tertib, kebebasan akademik dalam melaksanakan penyelidikan dan aktiviti pembelajaran, kekangan ahli akademik dalam menyatakan pendapat dan bersuara dan juga berkaitan hal tadbir urus universiti terutamanya dalam hal pelantikan pengurusan tertinggi universiti. Hasil sesi facts finding juga turut menggesa supaya kementerian dapat mempercepatkan pindaan berkaitan pelajar terutamanya dalam memansuhkan Seksyen 15.2C AUKU berhubung halangan untuk pelajar universiti terlibat dalam aktiviti parti politik di dalam kampus. Pindaan ini bertujuan untuk memberi lebih banyak ruang dan kebebasan kepada pelajar dalam bersuara dan berpolitik di dalam kampus. Susulan itu, Kementerian komited untuk memansuhkan peruntukan yang menghalang aktiviti berpolitik di dalam kampus seperti mana yang terdapat di dalam Seksyen 15 AUKU. Tuan Yang di-Pertua, sehubungan itu, pelaksanaan jangka pendek, kementerian akan memansuhkan peruntukan yang menghalang pelajar universiti terlibat dalam aktiviti parti politik di dalam kampus iaitu Seksyen 15.2C, Akta Universiti dan College Universiti 1971 ataupun Akta 30, Seksyen 47.2C,
Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 ataupun Akta 555 dan Seksyen 10(2C) Akta Institusi-Institusi Pelajaran Tata Tertib 1976 ataupun Akta 1974. Seksyen 15(2C) AUKU merujuk kepada halangan untuk pelajar universiti terlibat dalam aktiviti parti politik di dalam kampus. Peruntukan yang sama turut wujud dalam Seksyen 47(2C) Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996, Akta 555 dan Seksyen 10(2C) Akta Institusi-Institusi Pelajaran Tata Tertib 1976, Akta 174 yang terpakai kepada UiTM, College Community, Politeknik dan Institut Perguruan. Bagi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, pindaan sewajarnya sedang dibuat kepada Peraturan Disiplin Pelajar UiAM 2004 yang akan dikuatkuasakan secara serentak. Tuan Yang di-Pertua, butiran terperinci mengenai rang undang-undang ini adalah seperti berikut. Fasal 1 mengandungi tajuk ringkas akta dan kuasa Menteri Pendidikan untuk menetapkan tarikh akta mula berkuat kuasa. Fasal 2 bertujuan untuk meminda Seksyen 15 Akta 30. Subfasal 2C bertujuan untuk meminda Perenggan 15(2C) Akta 30 untuk meniadakan larangan ke atas pelajar universiti untuk terlibat dalam aktiviti parti politik di dalam kampus. Fasal 3 bertujuan untuk mengadakan peruntukan pengecualian. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ada siapa yang menyokong? Dato' Speaker, saya mohon menyokong. Terima kasih. Siap. Ahli Yang Berhormat, masalah di hadapan majlis ialah rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta University dan College University tahun 1971 dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Saya jemput Johor Bahru, lepas ini Merbok dan Arau. Terima kasih kepada Timbalan Speaker. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi ruang kepada Johor Bahru untuk sama-sama membahaskan rang undang-undang universiti dan kolej universiti ataupun AUKU pindaan 2018. Seperti yang semua sedia maklum, Pakatan Harapan salah satu janjinya apabila kita masuk pilihan raya yang ke-14 adalah untuk memansuhkan AUKU ini. Jadi saya lihat pindaan AUKU yang diutarakan oleh kerajaan merupakan satu pencapaian yang kita dapat nikmati apabila Pakatan Harapan menang. Jadi di sini saya nak ucapkan tahniah kepada Menteri Pendidikan kerana mengambil inisiatif dan telah memberi jaminan bahawa pindaan ini merupakan antara salah satu langkah yang pertama sebelum lebih banyak perkara yang kita nilai macam mana kita nak tambah baik soal AUKU ini. Yang kedua, soal pindaan ini juga saya lihat merupakan kemenangan kepada aktivis-aktivis mahasiswa yang selama ini membawa isu termasuk juga Menteri Pendidikan dulu merupakan mangsa kepada AUKU ini. Tetapi kita tahu juga dalam undang-undang AUKU ini mereka yang dikenakan tindakan akibat kesalahan ataupun pelanggaran peraturan yang dilaporkan sekitar lebih 8,000 kes. Tetapi kes yang melibatkan kesalahan dalam kegiatan politik ini adalah sekitar 20 kes sahaja. Jadi ini menunjukkan bahawa kes-kes politik ini walaupun kesannya besar, kita tahu macam mana yang seperti yang Pakatan Harapan bawa sebelum ini yang menyebabkan aktivis-aktivis ini diambil tindakan. Cuma secara holistiknya kita kena tahu bahawa banyak perkara yang perlu diperbaiki dalam AUKU ini. Jadi di sini saya nak bawa suara bagi mahasiswa, mahasiswa keadilan Malaysia dan juga gerakan mahasiswa reformasi institusi pengajian tinggi yang telah pun menyediakan draft cadangan polisi baharu pengajian tinggi. Secara kasarnya, idea mereka adalah untuk memastikan reformasi yang menyeluruh terhadap urus tadbir
institusi pengajian tinggi dalam negara. Pandangan mahasiswa ini adalah supaya pentadbiran IPT ini yang lebih mandiri. Warga akademik memiliki kebebasan akademik. Dan yang ketiga, mahasiswa memiliki autonomi kemahasiswaan. Jadi tuntutan ini kita kena lihat secara daripada dasarnya. Apa yang diperhatikan bahawa AUKU ini mengamalkan pendekatan restriktif ataupun cuba mengawal dan menyekat. Sebaliknya, undang-undang di peringkat mahasiswa ini kita perlu lihat secara lebih akomodatif. Macam mana kita nak bantu mahasiswa ini untuk mempertingkatkan pencapaian bukan sahaja dalam soal pendidikan tetapi juga dari segi kepimpinan, sasiah dan sebagainya. Jadi tuntutan yang secara menyeluruh ini kita perlu mengembalikan fungsi universiti sebagai gedung kesarjanaan yang bebas daripada campur tangan politik. Jadi dalam usaha kita mengembalikan kebebasan kepada mahasiswa ini, kita kena lihat beberapa contoh section-section yang dalam AUKU ini masih menyekat. Sebagai contoh, dalam soal section 3 dan 4 yang mana memberi kelebihan kepada menteri untuk campur tangan dalam urusan tata kelola universiti awam. Salah satu lantikan yang sangat-sangat sensitif ataupun yang akan memberi impak besar kepada universiti ini adalah soal lantikan naib chancellor. Kerana naib chancellor ini merupakan ketua eksekutif universiti menerusi Seksyen 8 AUKU yang diberi kuasa untuk menggubal perlembagaan universiti tersebut. Naib Chancellor juga melalui Seksyen 15D memiliki kuasa dalam menggantung pengajian mahasiswa. 16.1 pula memberi kuasa kepada Naib Chancellor untuk menggantung atau membubarkan mana-mana organisasi mahasiswa yang disifatkan tidak bersesuaian. Jadi secara jelas, kalau lihat Seksyen 16B ini menunjukkan bahawa pihak berkuasa tata tertib bagi mahasiswa ini adalah Naib Chancellor itu sendiri dan yang mana dia akan terikat kepada Seksyen 16C yang memberi kuasa kepada universiti untuk membuat kaedah-kaedah tata tertib. Jadi dalam soal ini kita tahu dalam keadaan Malaysia baru, dalam keadaan harapan kini memberi satu sinaran kepada mahasiswa, kita perlu bersungguh-sungguh mencari penyelesaian yang lebih holistik. Jadi dalam soal kebebasan yang diberikan dalam soal Seksyen 15 ini, saya harap apabila parti-parti politik mula masuk ke dalam kampus ini, kita juga mempunyai tanggungjawab untuk bukan sekadar membawa mesej politik semata-mata tetapi tekanan politik yang kini diberikan kepada mahasiswa supaya mahasiswa ini boleh mengutarakan pandangan mereka membawa perubahan di peringkat nasional. Jadi dalam isu ini saya yakin ramai ahli parlimen yang lain mahu memberi tambahan, mahu sama-sama membahaskan isu ini. Maka untuk pihak saya mohon agar inisiatif ini kita terus bina momentum yang lebih baik agar akhirnya kita dapat melahirkan mahasiswa yang benar-benar efektif dan menjadi pimpinan negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Johor Bahru. Sekarang saya jemput Mebuk. Terima kasih Yang Dipertua. Saya ingin mengambil masa sekejap saja. Terima kasih kerana memberikan peluang kepada saya. Sebenarnya adalah pindaan ini adalah antara yang dinanti-nantikan lah. Sebab AUKU ni secara umum kita ketahui bahawa dia merupakan satu akta yang dilihat, persepsinya dilihat oleh para pelajar sebagai suatu yang menekan. Dan saya sendiri sebenarnya kenapa terpaksa menukar nama saya Nurin Aina juga adalah kerana tekanan yang digunakan oleh kerajaan terdahulu AUKU terhadap para pelajar ketika kita aktif dalam kampus berpolitik. Jadi saya melihat pindaan AUKU ini pernah dilakukan pada 2012 dan saya melihat ia adalah satu usaha yang ada kesinambungan. Saya tidak nampak perlu pindaan secara drastik AUKU ini. Jadi apa yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi berkenaan
pindaan Seksyen 15 hanya menambahkan atau dan meniadakan untuk Seksyen C, iaitu Seksyen 15, iaitu C yang maksud dia tiada terlibat dalam aktiviti parti politik di kampus, itu tiada. Sebab kita menyaksikan sebelum ini adalah adalah suatu yang sangat tidak adil. Kadang-kadang bila kita membuat program di dalam kampus, kita memanggil ahli-ahli politik yang pembangkang, khususnya suatu masa dahulu lazimnya pelajar-pelajar akan dikenakan tindakan. Jadi saya rasa dengan ketiadaan fasa yang si ini bermakna kita lebih terbuka. Mungkin akan berlaku percambahan ilmu jika kita mempelbagaikan ahli-ahli panel yang mungkin pandangan-pandangan yang berbeza, terutama terutamanya dari sudut ideologi politik. Dan seterusnya juga saya mengucapkan tahniah kepada PH. Saya mengharapkan ini adalah satu permulaan yang pencerahan. Okey, silakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Meneliti daripada pindaan ini berbuk, saya teringat ketika sebelum Pakatan Harapan mengambil alih, di setiap universiti itu langsung tak dibenarkan pelajar berpolitik, tetapi pihak kerajaan pada waktu itu bersendirian mengawal selia pelajar-pelajar dan mengatur langkah dalam proses pilihan raya universiti itu sendiri, yang menunjukkan bahawa berat sebelah yang dilihat sebagai bila menyokong pembangkang, waktu itu pembangkang, dia ambil tindakan. Tetapi bila pelajar itu menyokong kerajaan pada waktu itu, dianggap anak emas. Jadi saya melihat daripada sendiri anak saya sendiri, bila dia maklumkan kepada saya, kalau nak jadi pembangkang dalam universiti, dia akan dipinggirkan, malah tidak dibenarkan untuk menikmati facilities seperti kolej dan sebagainya. Apakah merebuk bersetuju dengan saya bahawa tuntutan pindaan tentang AUKU ini wajib kita lakukan untuk kita memertabatkan pelajar ini, diangkat pendidikan mereka secara implementasi supaya mereka dapat mendefinisikan pelajaran dengan yang berlaku di luar, dan ilmu itu sebenarnya dituntut untuk mereka menguatkan jati diri mereka sebagai pelajar, untuk mereka menghayati kehidupan di luar. Apakah berbuk setuju dengan pandangan saya? Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tak setuju. Dari mana ni? Arau. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kapa. Boleh masukkan dalam titah bahas saya, sebab saya cuma sentuh berkenaan fasal yang akan diubah oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Tetapi itu juga adalah salah satu yang kita akan perjuangkan juga, tindakan pilih kasih ataupun tidak profesional hanya kerana perbezaan ideologi politik seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi akhir sekali, saya juga mengharapkan dengan pindaan ini, maka sekatan terhadap berhimpun, bersuara dan juga berorganisasi itu juga tiada. Cuma saya ingin mendapatkan pencerahan daripada Yang Berhormat Menteri, sekiranya fasa ini kita luluskan pinda, adakah kemungkinan memungkinkan kalau parti-parti politik untuk membina ranting di dalam kampus, maksud dia sebuah universiti itu boleh kalau ada keadilan UTM, UMNO UTM, DAP UTM, PAS UTM, contohnya lah. Yang itu saya mohon pencerahan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Mebuk. Sekarang saya jemput Arau. Datuk Yang Dipertua, Speaker yang dikasihi, yang mempunyai daging dalam duri. Terima kasih. Kepada Menteri, saya, kawan-kawan saya pergi mana? Menghilangkan diri. Okay. Kepada Menteri, Menteri ini bagus. Sebab, pertama dia kawan saya, dia kira bagus. Ha? Yang kedua, dia ada ilmu, itu hebat. Itu cukup, dia ada kekuatan ni. Tapi dari segi politik, dia ada kurang sikit lah. Ya, jadi kita kena tolong dia. Lepas puji, dia peli. Tak. Tujuannya kita tolong. Jadi warna-warni kehidupan ahli politik ini, kita mesti tolong-menolong. Kalau kita tolong orang tu naik, kita tarik turun, yang rugi ialah rakyat. Kita nak rakyat untung. Jadi kalau kurang, kita perbetulkan. Jadi banyak yang boleh kita perbetulkan, kita bagi teguran. Yang betul, kita betul. Yang ini saya sokong. Sebab akta ini wujud masa saya masuk universiti. Yang Muhammad mungkin
belum berkhatan lagi. Mungkin masih muda ya. Jadi saya dah masuk universiti. Saya bash Hishamuddin Rais ya, tahun 70. Jadi kami masuk dan kita terlibat secara langsung dengan aktiviti pelajar dan sebagainya. Sudah pasti setelah berlaku beberapa peristiwa yang kurang menarik, maka diperkenalkan akta ini. Jadi hari ini kita nak tarik balik akta tersebut. Saya setuju sebab ini perubahan masa. Masa barisan memerintah, masa itu diperlukan. Kan? Speaker pun setuju. Sekarang kita tak perlukan. Tak perlukan bukan mungkin bukan keperluan, tapi ini janji. Manifesto bahawa kalau kita menang, kita akan tarik balik akta ini. Yang Muhammad, saya setuju sebab saya tengok Yang Muhammad bersungguh-sungguh untuk melaksanakan manifesto PH. Saya sokong sebab ini janji, bukan kerana manifesto tu nombor dua, tapi janji kita kepada rakyat dengan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala bagi kita menang, itu amanah, kita kena laksana. Yang Muhammad, kena laksana. Kalau tidak, di akhirat nanti orang yang pecah amanah akan menanggung sesuatu yang cukup luar biasa bila bertemu dengan Allah Ta'ala. Ini amanah. Menteri Keuangan amanah, Menteri Jaga Usahawan amanah, Menteri Pendidikan amanah. So selesaikan amanah ini, saya akan menyokong. Sebab ini ketua dah berjanji. Bila janji jangan mungkir. Tanda-tanda seorang munafik itu ialah bila mungkir janji. Tanda-tanda dia belum munafik lagi, tapi dia mungkir janji, dia munafik. Tanda-tanda munafik. Jadi bila hari ini yang mau perkenalkan akta ini, salah satunya untuk menunaikan janji. Okey. Selepas ini yang Muhammad, janji yang besar ialah hapuskan PTPTN. Kena hapus. Bukan flip-flop macam ni. Maulah kita kata potong RM2,000, RM4,000 gaji. Tapi sekarang ni kita dah ubah balik tangguh pula. Ini tak boleh. Yang Muhammad kena bergerak ke arah untuk mansuhkan PTPTN. Mansuh. Saya tahu benda ni tak logik dibuat. Tapi yang Muhammad dah berjanji, nak buat macam mana? Kalau kita berjanji nak beli Ferrari kat isteri kita, kalau tak boleh Ferrari betul-betul pun, belilah yang main-main ke apa. Sebab sekarang janji terlepas. Ni janji tak lepas ni. Kita berjanji dan orang bagi kita kemenangan kerana janji. Pelajar sana bukan seronok sebab dibagi kebebasan berpolitik. Pelajar di bawah sana seronok kalau kita bagi pemansuhkan PTPTN. Dia menyokong PH kerana kita nak mansuh PTPTN. Kita ada ucapan-ucapan daripada semua kawan-kawan yang kata kita akan mansuhkan PTPTN. Malah ucapan yang terakhir pada PRU yang lepas, kalau hari ini kita menang, tol akan dimansuhkan, PTPTN akan dimansuhkan. Tentang-tentang dapat cakap tu. Arau hari ini makan banyak. Sila bangun cakap, saya tak faham siapa yang cakap tadi. Walaupun keseorangan di sini, aku mampu melawan kamu semua. Secara ramai-ramai atas seorang demi seorang. Balik mata ini. Arau, minta celahan boleh? Ya. Ya, inilah sebab mengundang kekecohan. Ya. Pucuk Munio, saya cuma nak perbetulkan, kita tidak berjanji nak hapuskan PTPTN. Kita cuma nak menundakan bayaran sehingga mereka mendapat pendapatan 4,000 ke atas. Saya nak perbetulkan sikit saja. Yang Berhormat, ini janji PH, bukan yang baru ni. Janji PH, nak saya buka ucapan sekarang. Ini saya akan tekan sekali, yang Berhormat akan dengar sini. Saya pasang sini supaya tuan-tuan boleh dengar. Hari ini kita menang, besok kita hapuskan PTPTN. Tahu bahasa siapa tu kan? Saya ikut, saya suka meniru-niru suara kawan-kawan. Macam menteri ini dulu, dia berkata, tukar kasut kepada ini. Arau. Percelahan. Ya, kapal. Ya. Sila. Kapal. Ya. Nak kawan balik atau tidak? Isiar dulu. Kita bukan nak lawan. Kita hari itu saya nak tanya yang Umat tak bagi. Hari ini nak kawan atau tidak? Kita bukan nak lawan. Kita nak betulkan fakta. Saya tanya nak berkawan atau tidak? Kawan. Kita okay. Tetap kawan. Arau, saya terima kasih. Ya, Datuk Yang Dipertua. Saya meneliti hujahan Arau. Daripada apa yang dihujahkan itu, kenampakan Arau ini bersungguh-sungguh untuk meneruskan Pakatan Harapan memerintah berterusan. Alhamdulillah kalau niat itu yang sebenarnya. Namun saya nak beritahu dengan Arau, bila kita nak merencanakan sesuatu, waktu itu kita tak tahu hutang kita ini berlambak.
Dan kita tak tahu waktu itu tabungan negara telah dirompak begitu banyak. Dan kita tak tahu waktu itu negara berada dalam cukup kritikal. Bila kita dah ambil kuasa, bila kita dah tengok keadaan dana yang begitu kritikal dan menjadi satu kesukaran untuk melaksanakan, tunggulah sampai dana itu dihimpunkan dan wang itu dikumpulkan. InsyaAllah pelajar-pelajar ini akan diberikan hak mereka dalam bentuk apa saja yang telah dijanjikan. Apakah arah bersetuju dengan pandangan saya? Terima kasih Datuk Yang Dipercua. Terima kasih Gampar, silakan teruskan Arau. Tanda-tanda seorang munafik itu ialah bila cakap dia bohong, bila janji dia mungkir, bila dia bagi amanah dia pecah amanah. Itu tanda-tanda munafik. Yang Muhammad, Yang Muhammad Arau, jelutong minta laluan. Sikit-sikit lah, saya bagi. Jelutong kawan saya kan, Yang Muhammad selalu puji saya. Saya akan bagi, ni saya nak betul. Bila janji mungkir, bila cakap bohong, bila dibagi amanah pecah amanah, itu tanda seorang munafik. Bila Yang Berhormat kata, kami tidak tahu betapa hutang begitu banyak, Yang Berhormat berbohong. Sebab di barisan inilah kawan-kawan saya menempik bahawa tentang PTPTN, kita bagi tahu PTPTN hutangnya sampai 40 bilion lebih. Bagaimana mampu kita nak masukkan? Oh tidak, ini kita boleh hapuskan. Yang Berhormat cakap di sini, malah kapar di antara orang yang paling berdegar-degar mengetahui benda ini. Kalau Yang Berhormat kata tak tahu, maka bila bercakap dia bohong. Itu tanda munafik. Tak apa Yang Berhormat, habis itu kita pergi jelutong sekejap. Ya? Lepas itu Yang Berhormat patah balik. Terima kasih. Sebab saya nak ambil haban politik saya, bila saya cakap masuk YouTube, saya jadi hero. Okay? Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Arau. Saya ingin mengulangi sekali lagi bahawa saya mempunyai penghormatan yang tertinggi kepada Yang Berhormat Arau. Memang beliau merupakan seorang gentleman. Pada masa yang sama, saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Arau, berapa kali Yang Berhormat Pekan pernah membuat janji dalam Dewan Yang Mulia ini? Berapa kali Yang Berhormat Bahkan Datuk pernah membuat janji dalam Dewan Yang Mulia ini? Dan bukankah kita lihat sekarang bagaimana janji-janji itu tidak dapat ditunaikan? Bagaimana mereka tidak dapat melaksanakan perkara-perkara yang diumumkan dalam pilihan raya yang lalu, sehingga menyebabkan rakyat menolak mereka, menyebabkan Barisan Nasional kalah dalam pilihan raya, di mana di bawah Pakatan Harapan kita berjaya memberi satu melaksanakan janji. Dan saya di sini memuji Menteri Pendidikan, di mana beliau telah dikritik dan dihantam baru-baru ini oleh beberapa pihak, tetapi hari ini pengumuman oleh beliau menunjukkan bahawa beliau dapat melaksanakan sesuatu yang telah diumumkan. Sejarah akan menunjukkan bahawa ini adalah Menteri Pendidikan yang memang mampu melaksanakan, dengan izin, walk the talk kalau boleh saya katakan, bukan seperti Barisan Nasional seperti yang dahulu. Terima kasih. Terima kasih Jelutong Syirah. Ada 33 saat lagi. Tak, saya belum habis lagi, Muhammad. Ya. Sila. Tapi ini adalah floor Okey. Sila. Saya kena habiskan poin saya. Baik, sila. Yang pertama, Jelutong cakap, kalau dia orang berbohong, dia sudah bayar harga pembohongannya, kita kalah. Tapi Yang Berhormat yang berjanji ini tak laksana. Ini tajuknya ialah Yang Berhormat gagal untuk melaksanakan janji. Yang Berhormat pecah mana? PTPTN, nombor satu. Dan sekarang dah, masa dah telajak. Saya minta maaf, saya tak tengok waktu ditentukan. Yang keduanya ialah tentang kebebasan pelajar dan juga pihak universiti. Yang Berhormat, saya setuju dengan ucapan sebelum ini, iaitu menyebutkan tentang pelantikan Night Chancellor. Dan kita baru dengar berita bahawa Night Chancellor UKM diberhentikan kerana tempoh kontrak dah habis, tak disambung. Tetapi Yang Berhormat kena terima hakikat bahawa lagi sekali ini amanah. Kita lantik Night Chancellor kerana yang lepas tak bagus, di antara yang tak bagusnya sebab dia menyokong barisan, tak bagus. Tetapi yang baru kita lantik ni adakah bagus? Dia juga yang pertama dia ambil tindakan, siapa yang rasa ada berbau barisan sedikit dia akan ambil tindakan. Kita tak dapat keadilan. Yang Umat saya nak supaya betul-betul ikhlas melantik Night Chancellor. Night Chancellor itu bebas daripada pemikiran politik. Jangan pula dia ada pemikiran politik PH. Itu dah kita tak bebas. Akhirnya esok orang lain ambil alih, orang lain pula tukar polisi dan sebagainya. Kita akan bertukar polisi bila kerajaan baru ambil alih. Kita nak satu pendekatan, bila kita lantik Night Chancellor, Night Chancellor tidak memilih bulu. Saya boleh buktikan pada Yang Berhormat,
terdapat naib chancellor yang sedang mengenapasi beberapa orang yang dilantik oleh apa ni UMNO katanya pada masa yang lepas. Dan saya akan bagi maklumat kepada Muhammad bahawa naib chancellor itu juga tidak bebas daripada politik. Bila kita pelajar kita bagi kebebasan untuk berpolitik, saya nak tanya Muhammad, apakah mereka dibenarkan tubuh cawangan, pasang bendera di universiti? Apa akan jadi pada universiti? Zaman saya kita ada kebebasan. Kami tak bawa satu bendera pun masuk. Kami hanya berpolitik dengan cara bebas, mengkritik cara terbuka. Kalau saya kerajaan barisan masa perikatan masa itu, perikatan barisan tak pasti apa tu buat tak betul, kami tak tegur. Menteri, ada satu orang menteri besar, kita tegur. Malah kita buat demonstrasi depan rumah menteri besar itu, menuduh bahawa dia membina pagar rumah yang berharga beratus ribu dan sebagainya. Kita buat. Dan kita tidak memilih bulu kita bila berpolitik. Tapi sekarang ni apakah yang Puan nak benarkan parti-parti politik menubuh cawangan di sana, pasang bendera di sana? Jadi kalau pasang bendera, tiba-tiba bendera pok-pok kami lebih, apakah tindakan akan diambil? Kita tentukan sekarang supaya kehadiran kita berpolitik bukan apa tu menyebabkan perpecahan berlaku. Biar akta ini mampu untuk mengembalikan perpaduan kepada anak-anak kita di sana. Biar dia berpolitik supaya dia berpolitik tidak sampai ke tahap untuk menjadikan kampus cawangan parti politik dan juga lain-lain lagi. Minta jadi yang Muhammad yang ini minta bagi perhatian supaya supaya jangan jadi tempat mereka berpolitik sehingga mereka lupa untuk belajar. Saya nak beritahu yang Muhammad, di zaman saya ada, saya tak sempat sebut nama, mereka repeat sampai 3 kali 4 kali. Kaya dah masuk final year, dia pun duduk first year lagi sebab terlampau rajin berpolitik dan sebagainya. Siapa-siapa semua bangun ni? Dah habis masa. Dah habis dah. Kami dah bahas. Masa dah habis dah. Ya, tapi saya belum habis. Masa habis tapi saya belum habis. Akhir sekali. Sekejap lagi habis lah. Akhir sekali, kepada Yang Berhormat, saya bersetuju Yang Berhormat telah menempa sejarah pada hari ini dengan apa tu memansuhkan AUKU. Tetapi Yang Berhormat juga biarlah menempah sejarah bahawa hasil daripada usaha tersebut menyebabkan kita mempunyai pelajar-pelajar yang berfikiran berfikiran yang lebih mantap, berpolitik matang. Tetapi bukan hasil daripada pembubaran akta ini menyebabkan perpecahan berlaku makin bertambah teruk. Sebab harapan biarlah perpaduan, bukan harapan perpecahan. Seperti menteri di perpaduan yang kita nampak lebih banyak membawa perpecahan. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih. Kemudian diikuti oleh Pasir Mas, kemudian Bandar Kuching, Rasah dan kemudian diikuti oleh Batu. Segamat, Bukit Bendera. Okey, saya tambah lagi. Apa? Segamat. Tangga Batu. Baik. Baik. Silakan Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih Tuan Speaker, di atas peluang yang telah diberikan kepada saya untuk turut serta. Saya ingin menyentuh perkara terakhir yang disentuh oleh Yang Berhormat Arau. Saya menyokong penuh pindaan yang dibuat ini. Pada masa yang sama, saya juga ingin menyatakan di sini bahawa kita lihat pada masa yang dahulu sejarah menunjukkan bagaimana beberapa pengajar-pengajar, profesor-profesor di universiti termasuk dengan pelajar-pelajar di universiti telah dikenakan tindakan di mana mereka telah dituduh di mahkamah. Dan saya di sini ingin menyentuh satu kes yang tersohor yang berlaku dalam masa yang terdekat, melibatkan seorang ahli akademik yang terkenal daripada Fakulti Undang-Undang, Profesor Azmi Syarum. Bagaimana beliau telah pun dikenakan tindakan dan dituduh di mahkamah di bawah akta hasutan kerana beliau hanya memperkenalkan ataupun memberi pendapat di atas beberapa isu perundangan. Pada masa yang sama, akta ini akan memastikan bahawa perkara itu tidak akan berlaku. Kita lihat bagaimana tindakan-tindakan telah diambil terhadap pelajar-pelajar yang lebih cenderung untuk menyokong parti-parti politik yang berada dalam gabungan Pakatan Harapan. Kita lihat bagaimana kerajaan yang dahulu begitu zalim, kerajaan Barisan Nasional yang dahulu begitu zalim,
mengambil tindakan terhadap pelajar-pelajar yang lebih cenderung untuk menyokong parti PKR, parti DAP, parti Amanah dan sebagainya. Kita harus memastikan bahawa undang-undang ini akan memberi kebebasan kepada pelajar. Tak kira parti politik yang mana sahaja, asalkan parti itu memperjuangkan dengan ikhlas nasib rakyat Malaysia, kita harus memberi kebebasan untuk pelajar-pelajar tersebut untuk menjadi ahli parti tersebut. Dan saya memberi penekanan di sini. Saya rasa pelajar-pelajar di Malaysia, di universiti, di kolej dan di politeknik cukup matang. Mereka dapat melihat manakah pemimpin-pemimpin yang Muhammad Arau balik. Jumpa esok. Baik, silakan. Silakan. Kita rasa kita saya pasti bahawa ada pemimpin-pemimpin, ada pelajar-pelajar yang memang yakin dan memang mengetahui secara ikhlas parti-parti politik yang benar-benar memperjuangkan nasib rakyat Malaysia. Dan pelajar-pelajar sekarang memang celik, pandai, dan kita juga lihat bahawa mereka mempunyai akses kepada media massa, kepada laman-laman sosial, kepada Facebook, kepada WeChat, WhatsApp dan sebagainya. Dan mereka dapat lihat manakah parti-parti politik yang benar-benar memperjuangkan nasib rakyat Malaysia. Dan saya di sini cuma ingin memberi pendapat dan berharap bahawa niat ikhlas, niat murni menteri dan Kerajaan Pakatan Harapan ini tidak akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Kita tahu baru-baru ini ada puak-puak yang cuba memecah belahkan perpaduan di antara rakyat Malaysia, yang cuba memecah belahkan persahabatan, silaturahim di antara rakyat Malaysia yang berbilang bangsa, di mana perkara-perkara yang tidak diingini dimainkan, perkara-perkara yang sensitif disebutkan. Saya cuma risau bahawa puak-puak ini akan mengambil kesempatan ini untuk meracuni pemikiran pelajar-pelajar. So saya hanya risau bahawa kita harus memastikan bahawa akta ini benar-benar memberi kebebasan dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belahkan perpaduan di antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Ketika saya di universiti, kita lihat persahabatan di antara kita begitu erat. Tak kira orang Melayu, orang India, orang Cina, kita bersama-sama, Kadazan, Murud dan sebagainya. Kita cuma risau bahawa akta ini akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belahkan perpaduan ini. Dan saya di sini menyeru pihak-pihak di sebelah sana, pihak-pihak yang duka citanya tidak hadir pada hari ini, yang sudah balik, mungkin mereka sedang menonton siaran ini melalui siaran langsung atau YouTube. Saya merayulah kepada mereka, tak kiralah UMNO, MCA, malahan MIC dan juga PAS, kalau kita ingin berpolitik, kita hanya berpolitik secara matang, tidak menggunakan isu-isu yang boleh memecah belahkan perpaduan kita, tidak menggunakan isu-isu sensitif untuk memecah belahkan perpaduan di antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Ini adalah rayuan saya, rayuan ikhlas saya kepada pihak-pihak di sebelah sana. Dan di sini saya sekali lagi ingin memuji menteri seperti yang telah saya katakan tadi. Walaupun secara sejak kebelakangan ini ada pihak-pihak yang tertentu yang sengaja ingin menghentam beliau dan juga memperkecilkan niat ikhlas beliau untuk memantapkan lagi sistem education di Malaysia, saya di sini ingin merakamkan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada beliau kerana mempunyai inisiatif yang begitu ikhlas dalam mencadangkan pindaan kepada undang-undang ini. Sekali lagi, Menteri, sejarah akan menunjukkan bahawa Yang Berhormat Menteri merupakan seseorang yang telah memberi kebebasan kepada pelajar-pelajar. Dan ini akan merupakan satu katalis, dengan izin, katalis yang akan meyakinkan kepada masyarakat umum, terutamanya kepada semua penuntut di universiti dan di kolej,
bahawa kerajaan Pakatan Harapan sedang cuba sedaya upaya untuk melaksanakan janji-janji dalam manifesto. Walaupun ada perkara-perkara yang tidak dapat dilaksanakan, ini adalah bukannya sebab kerana kita dengan sengaja tidak mahu melaksanakannya. Ini bukanlah niat yang tidak baik di atas bagi pihak kita untuk tidak melaksanakannya, tetapi ia adalah disebabkan oleh kekangan, umpamanya seperti isu PTPN dan sebagainya. Memang kita berhasrat mulia, hasrat yang murni untuk melaksanakannya, tetapi apakah daya seperti yang telah diberitahu oleh Yang Berhormat Kapar tadi, kalau kita menghadapi kekangan kewangan, masalah-masalah ketirisan yang disebabkan oleh Yang Berhormat Pekan, yang disebabkan oleh Yang Berhormat Bagan Datuk, yang telah merompak rakyat Malaysia, yang telah mencuri dana Malaysia, yang kita lihat dituduh di mahkamah, beberapa pertuduhan dikenakan, wang yang sepatutnya dikembalikan kepada rakyat digunakan untuk membeli beg Birkin dan sebagainya, intan dan berlian untuk isteri dan sebagainya, apakan daya. So saya di sini sekali lagi ingin menggunakan kesempatan ini untuk merayu kepada rakyat Malaysia, terutamanya kepada semua penuntut-penuntut di college, di universiti dan di politeknik, bahawa ini merupakan satu-satunya perkara yang menunjukkan bahawa kerajaan Pakatan Harapan memang berhasrat murni untuk melaksanakan janji-janji yang dibuat. Dan di sini sekali lagi kita perlu mengambil iktibar daripada pengumuman yang dibuat oleh menteri bahawa walaupun kemungkinan akta ini boleh disalahgunakan oleh puak-puak di sebelah sana untuk memecah belahkan kita, saya yakin bahawa pemuda-pemudi sekarang, terutamanya pelajar-pelajar di universiti, akan mengambil kesempatan ini untuk menceburi diri sendiri dalam bidang politik. Dan saya menyeru mereka, ayo marilah bersama-sama dengan Pakatan Harapan sertai kami dan memastikan bahawa negara ini terus makmur, terus aman dan terus damai. Sekian, terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih, saya mohon menyokong. Jelutong, sekarang saya jemput Yang Berhormat Pasimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya mengucap terima kasih kerana diberikan peluang untuk mengambil bahagian dalam pembahasan rang undang-undang pada kali ini. Saya mendengar ucapan daripada sahabat saya Jelutong, saya nak bangun tadi, tapi saya nak gunakan peluang saya ini. Beliau memuji Menteri Pendidikan dan saya setuju, tetapi beliau perlu ingat bahawa beberapa figure di dalam parti DAP sendiri banyak menyerang Menteri Pendidikan sebelum daripada ini secara terbuka. Jadi saya kira mungkin minta penjelasan Yang Berhormat. Beberapa figure, maksud saya figure dalam DAP sendiri banyak menyerang. Inilah perkara yang saya rujuk tadi, jangan pecah belahkan kita Yang Berhormat. Tolonglah jangan pecah belahkan kita. Pakatan Harapan masih erat. Kita PKR, DAP, warisan, amanah, semua sepakat. Terima kasih. Bukan macam PAS dan UMNO. Tersalahyanlah. Ingat pesanan Tok Guru Nik Aziz. Ya, terima kasih Jelutong. Saya tak nak bacakan link, tapi saya dah buka di hadapan saya ni. Baik. Saya juga mengambil kesempatan untuk memuji, saya mengambil kesempatan untuk menghargai tindakan kerajaan dan juga Menteri Pendidikan sendiri yang telah menunaikan janji yang telah disebut di dalam manifesto Pakatan Harapan, iaitu masalah AUKU. Dan kita tahu bahawa AUKU ini merupakan satu mimpi hitam kepada aktivis-aktivis mahasiswa yang berada di pihak pembangkang daripada dahulu lagi, yang telah berdepan dengan pelbagai tekanan ketika kita berada di era politik jalanan semenjak timbulnya era tercetusnya reformasi tahun 98. Dan bagaimana ketika itu melalui persatuan-persatuan mahasiswa GAMIS sendiri, betapa ramai di antara aktivis mahasiswa telah dihukum dan juga dihadapkan dengan mimpi yang namanya AUKU ini. Justru pemansuhan AUKU ini merupakan satu perkara yang tepat pada masanya. Cuma dari sudut, mungkin dari sudut term dan bahasa itu sendiri mungkin perlu diperbaiki, kerana kita tahu bahawa Akta Universiti dan College Universiti 71 ini, AUKU 1971, merupakan suatu akta yang digubal oleh Kerajaan Malaysia. Dan di bawah akta inilah ditubuhnya universiti-universiti dan juga institusi pengajian awam. Jadi mungkin bila kita sebut pemansuhan AUKU ialah bererti pemansuhan elemen-elemen di dalam AUKU yang menghalang kebebasan mahasiswa.
Mungkin kerajaan berpandangan bahawa AUKUS ini dimasukkan sepenuhnya dengan menggantikan dengan nama akta yang lain. Itu saya tak tahu, tetapi term pemasukan AUKUS itu sendiri mungkin perlu untuk diberikan penjelasan kepada rakyat. Justru pemasukan AUKUS ini adalah mustahil untuk dilakukan tanpa adanya akta baharu yang untuk menggantikannya, kerana akta ini sendiri merupakan punca kuasa bagi penubuhan dan pengoperasian sesebuah universiti. Dan apabila disebut perkataan-perkataan ataupun unsur-unsur yang disebut di dalam AUKUS itu, kita setuju, tetapi dalam masa yang sama beberapa peruntukan yang lain juga wajar dimasukkan atau dipindah bagi memastikan akta ini rasional dan relevan selari dengan janji kerajaan. Saya ambil contoh sebagai seperti Seksyen 3 dalam akta ini yang memberikan kuasa menteri secara terus dalam pentadbiran universiti. Mungkin perlu juga dikaji oleh pihak kerajaan untuk dipindah dan juga dimasukkan. Seksyen 4A, campur tangan menteri di dalam pemilihan chancellor, juga merupakan suatu perkara yang perlu diberikan pertimbangan oleh pihak kerajaan. Seksyen 11A, larangan kepada persatuan pelajar untuk mencari dana untuk bergerak. Kita tahu bahawa dalam Akta AUKUS ini 16A menghalang pelajar-pelajar untuk mencari ataupun mengumpulkan dana, memungut wang di dalam atau di luar kampus untuk apa jua penganjuran dan sebagainya. Di pihak kerajaan, saya yakin perkara ini perlu untuk diberikan perhatian untuk dibaiki ataupun dimasukkan. Begitu juga Seksyen 16 dan 16B, ketidakadilan dalam prosedur pelajar. Seksyen 16C memberi kuasa universiti untuk menghukum pelajar suka hati. Perkara 8, kuasa menteri dia dalam melantik jawatan kuasa universiti. Perkara 21 dan 21A, ketidakseimbangan antara penglibatan pelajar dalam jawatan kuasa. Perkara 48, kekangan terhadap majlis perwakilan pelajar. Saya sebut secara poin dan ringkas seperti ini, dan inilah di antara perkara-perkara yang kita suka untuk mempersoalkan. Adakah kerajaan mempunyai hasrat untuk bergerak ke depan dengan turut meminda akta-akta yang telah seksyen-seksyen yang telah saya bacakan sebentar tadi. Dan kita juga menghargai apabila pihak kerajaan memberikan kebebasan kepada pimpinan-pimpinan pembangkang untuk turut sama terlibat di dalam universiti, masuk universiti, dan saya sendiri telah dijemput untuk masuk ke UIA. Saya sangat-sangat menghargai. Dan tinggal lagi bahawa kita, sebagaimana yang telah disebut oleh Arau sebentar tadi, setakat manakah pelajar-pelajar universiti boleh dibenarkan untuk berkempen di dalam universiti itu sendiri, membuka cawangan dan juga menganjurkan pelbagai aktiviti berbentuk kepartian. Setakat manakah mereka diberikan kebebasan? Dan insyaAllah saya melihat komitmen daripada Menteri Pendidikan yang telah pun menjadi mangsa kepada AUKUS ini sendiri. Saya secara peribadi, saya yakin insyaAllah benda ini akan diberikan satu penambahbaikan yang baik. Jadi itulah di antara perbahasan yang dapat saya sertai pada petang ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Sima. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Bandar Kuching. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberikan peluang kepada saya untuk berbahas pada hari yang bersejarah ini, di mana satu pindaan bersejarah kepada Akta Universiti dan College Universiti 1971 berlaku. Ini membuktikan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan peka dan terbuka untuk mendengar suara anak muda, termasuk niat kerajaan untuk memperkasakan peranan orang muda dalam sistem demokrasi kita, termasuk di kampus-kampus universiti kita. Saya bersetuju dengan langkah kerajaan untuk membuat pindaan terlebih dahulu berbanding dengan pemansuhan terus, kerana akta ini agak komprehensif dan rumit dan juga menyentuh tentang pentadbiran dan juga governance di sesebuah universiti. Maka dengan pemasuhan terus tanpa sebarang pengenalan akta baru adalah counterproductive. Selama hampir 5 dekad, pihak berkuasa dan Kerajaan Barisan Nasional telah berkali-kali menyekat kebebasan dan asas mahasiswa universiti terutamanya untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti politik di dalam dan juga di luar kampus. Sejak 1970-an, mereka telah menggunakan AUKUS dan tindakan disiplin untuk menutup mulut, menyekat student activism, termasuk menyekat mahasiswa daripada menyoal, membantah dan challenge political status quo dengan izin. AUKUS ini dilihat sebagai terlebih paternalistik dan overprotective dengan izin. Ini dilihat melalui beberapa kes spesifik seperti kes Anis Syafiqah, seorang aktivis yang terpaksa berdepan dengan tindakan disiplin apabila beliau dengan 3 mahasiswa yang lain
telah meminta supaya satu siasatan dijalankan ke atas kes 1MDB. Tindakan disiplin tersebut melanggar hak-hak pelajar tersebut yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Negara kita. Antaranya, ini menyekat kebebasan bersuara, freedom of expression, di mana kita dapat melihat melalui kes UM Many 4, di mana aktivis pelajar Mr. Ho Chi Yang, umur 22, Mr. Lau Li Yang, 22, Mr. Tan Jia Yu, 21, dan Miss Chua Hun Ti, 23, telah berdiri dan mengangkat plakat yang bertulis, "Mahasiswa mahu jawapan. 1MDB jangan stip, jangan spin. 1MDB pulangkan duit rakyat," dalam satu forum 1MDB Town Hall yang telah dianjurkan oleh Special Affairs Department di Universiti Malaya. Disebabkan itu, mereka telah digodam, dipaksa duduk dengan menarik baju mereka. Telefon bimbit mereka dirampas dan kemudiannya dibagi satu showcase letter atas alasan mereka telah menimbulkan satu dengan izin, situation of indiscipline and disruption, destroyed public order, decency and discipline. Mereka kemudiannya diberikan saman dan warning letter daripada universiti hanya kerana mengangkat plakat. Akta sebelum ini juga menyekat hak freedom of assembly melalui kes seperti DUM dan UKM pada tahun 2016 yang telah mengambil tindakan disiplin terhadap 5 pelajar, Suhail Wan Azhar, Muhammad Luqman Hakim, Ashik Ali, kerana hanya menganjurkan satu off-campus tangkap MO1 rally pada Ogos 27, 2016. Banyak lagi kes, termasuk kes penganjuran 40 years from UM to prison, di mana 8 pelajar mahasiswa dikenakan tindakan disiplin dan juga pelajar-pelajar dan mahasiswa-mahasiswa yang terlibat dalam Bersih 5. Selain itu, hak Freedom of Association telah disekat melalui akta seperti ini, termasuk penggantungan University Malaya's Chinese Language Society pada tahun 2017. Maka dengan jelas kita dapat melihat bahawa akta AUKU ini bersama dengan peraturan-peraturan disiplin universiti telah menyekat mahasiswa daripada terlibat dalam political activism dan di dalam dan di luar kampus. Ini memang melanggar hak-hak kebebasan bersuara, freedom of assembly dan freedom of association yang dilindungi di bawah Perlembagaan Persekutuan Malaysia Artikel 101 dan juga Undang-Undang Antarabangsa seperti Artikel 19 dan 20 UDHR. Oleh itu, saya menyambut baik pindaan terhadap AUKU ini sebagai satu langkah pertama yang baik untuk memberikan lebih kebebasan akademik, termasuk memperkasakan peranan orang muda untuk melibatkan diri dalam political activism dan juga untuk mereka membina semula negara ini. Walaupun ada yang berhormat dari UMNO Barisan Nasional yang jelas mempertikaikan peranan orang muda, malah menghina kemampuan orang muda dalam Dewan Yang Mulia ini, kita, Kerajaan Pakatan Harapan, bukan saja percaya kepada kebolehan orang muda, tetapi juga memberikan peluang kepada orang muda untuk terlibat terus dalam arena politik. Dan ini dapat dilihat melalui representasi orang muda dalam parlimen yang lebih tinggi berbanding masa dahulunya. Ahli parlimen dari golongan orang muda, termasuk YB dari Ipoh Timur, Mas Gading, Lembah Pantai, Batu, Johor Bahru, Setiawangsa antara yang lain, yang mampu duduk kapal pun bolehlah, kelabakan pun boleh, yang at heart. Rasa tak ada kah? Rasa tua sikitlah. Tetapi orang muda ini tak mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan semua yang berhormat untuk membawa suara orang muda ke Dewan Yang Mulia ini. Malah ada yang juga dilantik sebagai menteri dan timbalan menteri dalam Kabinet Kerajaan Pakatan Harapan. Saya percaya kepada kebolehan anak muda dan mereka bukan saja pemimpin masa hadapan, tetapi they are also the leaders of today dengan izin. Dan kita mempunyai satu tanggungjawab untuk menyediakan satu persekitaran yang optimum dan kondusif untuk mereka berkembang, belajar dan melengkapkan diri terutamanya di universiti. Saya ingin membawa contoh-contoh suara orang muda di luar. Dengan izin Yang Dipertua, universities should encourage the young leaders of tomorrow to have diverse ideas and healthy debate, setting a beacon of hope for the chaotic reality we live in. Miss Lim, 20 tahun, student pelajar di UKM.
The government has to realize that there are so much we as the young of the nation can contribute to shape up a better Malaysia for generations. Ashik Ali, 22, student of UKM. Oleh itu, sekali lagi saya menyambut baik pindaan ini kerana ini langkah pertama yang baik. Termasuk niat kerajaan untuk memperkasakan akta-akta lain dan peraturan disiplin yang lain supaya semua mahasiswa, termasuk mahasiswa bawah tajaan scholarship kerajaan, dapat melibatkan diri dalam bidang politik. Seterusnya, saya berharap semua kes tindakan disiplin yang melibatkan pelajar yang menyuarakan dan exercise kebebasan mereka dalam political activism dikaji semula dan digugurkan dengan serta merta. Selain itu, semua administrator dan staff universiti yang bertanggungjawab terhadap tindakan disiplin haruslah dilatih dalam isu kebebasan bersuara, freedom assembly dan association, dan juga diberikan tanggungjawab untuk menjaga dan uphold hak-hak tersebut dengan izin. Saya bercadang agar satu human rights task force ditubuhkan untuk melakukan latihan tahunan kepada semua university administrators di seluruh Malaysia untuk memastikan mereka sendiri menjaga hak-hak yang ada, termasuk hak-hak kebebasan bersuara yang dikatakan tadi. Task force ini juga haruslah mengandungi latihan dalam hak wanita dan gender equality dan sexual harassment. Kita juga haruslah menjamin bahawa setiap pelajar haruslah ada hak untuk didengari dan mendapat representasi yang adil dalam semua disciplinary hearing dengan izin. Kita juga haruslah mendorong pihak universiti untuk meminda disciplinary rule universiti, termasuk rule 3, rule 9, rule 11, rule 12, rule 13 yang sedikit sebanyak menyekat kebebasan mahasiswa untuk melibatkan diri dalam political activism. Tuan Yang Dipertua, walaupun saya akui terdapat risiko dengan pindaan akta ini seperti yang dibahas oleh Yang Berhormat dari Jurutong tadi, namun demokrasi is messy dengan izin. Satu minit lagi. Dan risiko ini adalah berbaloi untuk memberikan satu pengalaman pembelajaran yang lebih holistik kepada anak-anak muda kita. Dengan itu, saya ingin mengakhiri perbahasan saya dah with an excerpt from a judgment by Judge Muhammad Hishamuddin Tunus dalam kes UKM 14 dengan izin. In my opinion, such provision as section 15 of AUKU impedes the healthy development of the critical mind and original thoughts of the student. Objectives that seats of higher learning should strive to achieve it. Universities should be the breeding ground of reformers and thinkers and not institutions to produce students trained as robots. Dengan pindaan pada hari ini, we are one step closer to achieving that goal. Sekian, terima kasih. Saya mohon. Terima kasih, Bandar Kuching. Sebelumnya saya jemput Yang Berhormat Rasah. Kemudian diikuti oleh Batu, Segamat, Tangga Batu, Batu Gajah. Bukit okay, Bendera ini juga. Tunggu dulu. Terima kasih. Kapah, baik. Datuk Yang Dipertua kerana memberikan peluang kepada pembahas yang tua sedikit daripada Bandar Kuching. Memang dari segi usia tua sedikit, tapi jiwa orang muda. Yang pertama, saya rasa hari ini bakal memahat sejarah sebab satu akta yang telah mencengkam, membelenggu ramai warga universiti, 18 universiti awam di Malaysia selama lebih 40 tahun. Lebih tua usia AUKU daripada usia saya. Maknanya sebelum saya lahir, AUKU lahir dulu tahun 1971. Dan saya sendiri berbahas di sini selain daripada sebagai mewakili suara pengundi rasa, saya juga adalah mantan pemimpin pelajar UKM, bekas MPP UKM dan bekas graduan daripada UM sendiri. Saya dapat merasai kalau tadi rakan-rakan banyak yang mengutarakan contoh-contoh yang mengisahkan kisah orang lain. Tetapi biar saya menceritakan kisah benar saya ketika sebagai pemimpin pelajar di UKM. Saya rasa lebih, kata orang, lebih touching dengan izin Datuk Yang Dipertua. Saya ketika di UKM dari tahun 1995 sehingga tahun 1999, saya ada cadangan untuk menjemput ketua Depsi ketika itu yang hari ini merupakan Menteri Kewangan kita, Yang Berhormat Bagan. Ketika itu beliau adalah ketua Depsi
ke kampus untuk satu forum dengan pelajar. Tetapi telah tegur, jangan berbuat demikian. Sekiranya saya meneruskan niat saya berbuat demikian, mungkin saya akan graduate lebih awal tanpa mendapat ijazah sarjana muda. Akhirnya saya terpaksa melupakan hasrat tersebut. Itulah bagi saya pengalaman yang cukup pahit. Tetapi pada ketika yang sama, ramai pemimpin, kalau untuk mahasiswa berketurunan Cina di UKM, ramai pemimpin MCA boleh beratur masuk dengan pintu utama buka begitu luas untuk mereka mengalu-ngalukan kehadiran mereka tanpa ada batasan dan hadnya. Itulah bukti bahawa AUKU telah disalahgunakan oleh rejim kerajaan sebelum ini. Dan kita bertuah hari ini sebab hari ini kita mendapat Menteri Pendidikan yang membentangkan pindaan AUKU adalah salah seorang mangsa kepada AUKU itu sendiri. Jadi berbanding dengan menteri-menteri pendidikan sebelum ini, beliau paling merasai dan beliau mempunyai perasaan sebab beliau sendiri menjadi mangsa kepada AUKU. Jadi saya sendiri, beberapa perkara saya nak utarakan pada petang ni. Yang pertamanya, bagi saya langkah ini cukup penting sebab langkah ini akan menandakan bahawa kita mengorak langkah yang betul ke arah untuk menunaikan sepenuhnya janji 27 dalam pukul harapan kita, iaitu janji untuk memansuhkan AUKU dalam masa terdekat. Tetapi dengan pemotongan Seksyen 15, Seksyen 15 2C, okay, yang berkaitan dengan politik, bagi saya itu satu langkah yang cukup ke hadapan dan selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, khasnya artikel 10 berkenaan dengan kebebasan perpersatuan. Walaupun perlembagaan itu sendiri menyatakan ada sekatan, tetapi hari ini langkah untuk kita memotong seksyen tersebut telah mengurangkan halangan kepada kebebasan perpersatuan di bumi ini, khasnya di IPTA. Datuk Pengerusi, saya nak tadi berkenaan dengan berpolitik ni, saya difahamkan 20 kes yang telah diputuskan. Cuma saya berharap kalau kita nampak di pindaan yang dicadangkan di Seksyen 3 mengatakan bahawa kes-kes yang masih dipertimbangkan di dalam perbicaraan dan sebagainya yang berkaitan dengan Seksyen 15 sub 2 sub C tersebut akan diperhentikan dengan serta-merta selepas akta ini dah diwatakan dalam masa terdekat. Macam mana pula, bagaimana pula dengan 20 kes yang telah diputuskan? Walaupun saya tahu dari segi undang-undang dikatakan bahawa apabila sesuatu kes telah dimuktamadkan, telah diputuskan, ia seolah-olah pembuat keputusan dalam keadaan fungus official, tidak boleh nak bertindak, nak kembali kepada lagi. Tapi adakah apa cara untuk buat semakan kehakiman? Saya mohon supaya keadilan bukan saja ditegakkan untuk mereka pada masa akan datang ataupun mangsa-mangsa bakal mangsa, tetapi keadilan juga perlu ditegakkan kepada mereka yang telah dipinggirkan, yang telah dimangsakan, yang telah menjadi mangsa kepada AUKU itu sendiri. Jadi saya tak tahu boleh ke tidak, mungkin pihak kementerian perlu memikirkan satu mekanisme untuk supaya kita tidak terus memangsakan 20 kes tersebut. Datuk Pengerusi, perkara terakhir yang saya nak kemukakan pada hari ini adalah saya berharap dengan adanya pemotongan pindaan pada AUKU hari ini, ia juga akan menjadikan reformasi institusi yang dijanjikan dapat digerakkan ke hadapan dengan para pelajar boleh secara terbuka mengundang. Sebab hari ini kita jadi kerajaan. Dulu pemimpin yang duduk sebelah sini, pemimpin Pakatan Harapan, ditegah sama sekali masuk ke kampus IPTA. Tadi sahabat saya yang berhormat daripada PAS mengatakan ada jemputan. Kita nak sebegini. Inilah demokrasi yang kita nak subuhkan di bumi Malaysia. Selaras dengan prinsip demokrasi. Kita buat pindaan sebegini. Yang menguntungkannya sebenarnya bukan daripada pihak kami. Sebab pihak kami dah jadi kerajaan. Tetapi ada dasar untuk mereformasikan institusi. Kami sedia buat demikian. Jadi saya berharap dengan adanya pindaan sebegini, kebebasan akademik, kebebasan institusi pengajian tinggi tersebut akan dapat kita
mengangkat ke satu tahap yang lebih tinggi. Sekian sahaja ucapan saya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Kuala Terengganu Batu. Terima kasih Datuk Yang Dipertua untuk memberi peluang untuk berbahas. Saya juga seorang mahasiswa. AUKU asalnya adalah untuk mengawal soal pentadbiran dan perjalanan universiti agar lebih teratur. Namun secara tidak langsung, sebahagian daripada dasar AUKU sebenarnya menghalang pembabitan pelajar dengan parti politik, persatuan sekerja dan penggabungan badan-badan pelajar. Oleh kerana ini, ianya telah membangkitkan kemarahan mahasiswa dan mahasiswa menganggapnya sebagai tembok sempadan daripada terus bersuara dan bagi pandangan mahasiswa. AUKU sendiri telah melanggar hak bersuara sebagai rakyat Malaysia. Selain daripada itu, mahasiswa melihat dengan kehujutan AUKU, ianya secara tidak langsung telah menghilangkan kuasa otonomi pihak universiti dan kolej untuk membuat keputusan mereka sendiri. Sebagai pelapis kepada pemimpinan negara dan menyumbang kepada ekonomi negara, mahasiswa tidak bersetuju untuk bersama membangunkan negara dengan blok-blok sekatan dari terus bersuara, sedangkan mahasiswa yakin bahawa dengan sekatan sebegini, ianya mampu menyekat perkembangan minda dan sistem pembelajaran akan terencat oleh kerana sifat AUKU itu sendiri. Pada 2012, Akta AUKU telah dipindah buat kali pertama di mana mahasiswa dibenarkan menyertai mana-mana persatuan dan badan politik, tetapi di antara syarat baru yang dituntut oleh AUKU 2012. Ini adalah dengan membenarkan mahasiswa terlibat dalam apa jua persatuan dan kumpulan termasuk parti politik ketika di luar kampus. Namun syarat ini hanyalah untuk pelajar-pelajar cemerlang akademik sahaja. Walaupun pindaan telah dibuat, mahasiswa masih merasakan diri mereka dikekang kerana masih wujud unsur diskriminasi terhadap mahasiswa, terutamanya dalam kebebasan menyokong parti politik selain daripada parti kerajaan. Masa itu, jika dirujuk kepada negara-negara maju, universiti tersohor dunia sekalipun, mahasiswa mereka bebas untuk bersuara dan menentukan sesuatu perkara walaupun ianya terlibat kritikan kepada dasar kerajaan, dan ianya secara tidak langsung dapat mematangkan mahasiswa tersebut dalam mengambil sesuatu keputusan. Hari ini, Malaysia telah melakarkan sebuah sejarah baru di Parlimen Malaysia dengan pindaan ini. Saya berharap agar mahasiswa Malaysia seperti saya mampu mengimbangi masa mereka dalam aktiviti persatuan dan pembelajaran di universiti dan kolej. Selama ini kami telah memperjuangkan, ya. Hari ini perjuangan kita telah diangkat oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan ianya adalah satu daripada pelaksanaan reformasi. Justru itu, saya memohon agar kita gunakan kepercayaan ini dengan sebaiknya. Akhirnya, ingat bahawa akademi juga penting untuk penentuan masa depan negara yang lebih gemilang. Dan saya juga berterima kasih kepada YB Menteri personally sebab sekarang saya tidak adalah seorang mahasiswa illegal di kolej saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Kuala Terengganu. Kalau Kusnul Alami Segamat dulu, tapi Segamat tidak ada. Saya jemput Yang Berhormat Tangga Batu. Kemudian diikuti oleh Batu Gajah. Kemudian diikuti oleh Kapar, kemudian Petaling Jaya, Bukit Bendera dan Tangga Segamat ada tadi, hanya ke belakang tadi. Baik, saya jemput Yang Berhormat Segamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Speaker. Memberikan saya peluang. Pertama sekali saya sambut baik dan juga sokong pindaan ini kerana ianya menunjukkan bahawa Yang Berhormat Menteri mempunyai keikhlasan dan juga keberanian Kerajaan Pakatan Harapan supaya menghapuskan budaya kebimbangan di kalangan mahasiswa dan juga membuang sifat pasif kepada sifat dinamik. Dan juga
Yang pentingnya universiti harus melahirkan mahasiswa yang berkualiti tinggi yang mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Walaupun saya sendiri sebagai ibu bapa, kadang-kadang saya agak risau juga dengan adanya penglibatan politik di kampus nanti, pembelajaran akan terabai dan kita takut walaupun mereka ini baik, hebat dan pintar, tapi takut kadang-kadang mereka tidak memberi konsentrasi dengan izin dalam akademik. Ataupun takut juga kalau hidangan yang salah diberi, maka mereka akan diracuni dari segi pemikirannya. Namun demikian, saya yakin ianya merupakan satu pindaan yang bagus, tapi saya juga ada beberapa soalan dan juga cadangan. Yang pentingnya adalah kita nak pastikan bahawa mereka ini tidak diperkudakan dalam arena politik maupun oleh parti. Khususnya kalau dulu mereka adalah parti pemerintah dan kini mereka di parti pembangkang tetapi mempunyai sumber kewangan yang begitu besar dan juga sebagainya. Kita perlu adakan mekanisme-mekanisme di mana parti-parti politik khususnya parti pembangkang juga tidak boleh menggunakan wang untuk menaja pelajar-pelajar untuk mengadakan mogok-mogok berbayar dan juga sebagainya. Ataupun menggunakan tekanan-tekanan, biasanya kita mendapati kalau pelajar-pelajar ini mempunyai kekurangan wang dan juga sebagainya, maka mereka mudah dipengaruhi oleh parti-parti politik. Dan kita tidak mahu adanya mentaliti menentang kerajaan, tetapi kita mahu mereka mempunyai mentaliti yang lebih terbuka agar kita membuka universiti ini, agar mahasiswa-mahasiswa ini akan berjaya bukan saja dari segi akademik tapi akan menjadi pemimpin masa depan yang baik, malah menggantikan kita pada hari ini. Dan saya juga faham bahawa pindaan ini diperlukan untuk menjadikan demokrasinya lebih progresif. Malah pada pindaan 2012 sendiri, pada masa itu Timbalan Menteri Pengajian pada masa itu yang kininya Menteri Luar Negeri sendiri bersetuju bahawa kita perlu menyuburkan kembali aktiviti persatuan di kalangan mahasiswa. Maka saya menyokong. Namun demikian, saya juga ada beberapa persoalan kepada Yang Berhormat Menteri Simpan Renggam, Bangsa Johor. Ini soalan daripada Bangsa Johor juga, daripada Segamat. Apakah mahasiswa akan gagal membezakan kebebasan bersuara berbanding dengan keperluan politik? Di mana kerisauan saya adalah mereka akan terlalu taksub pada parti-parti politik tertentu, parti-parti politik yang mungkin akan menyalahgunakan sumber yang mereka ada ini agar mereka ini bersifat penentang kerajaan, penentang kerajaan Pakatan Harapan, tetapi lebih banyak mementingkan berpolitik tapi kurang pula mementingkan kecemerlangan akademik mereka. Saya ingin juga tahu Yang Berhormat Menteri, mereka yang menganggotai parti-parti ini, walaupun akhirnya saya yakin bahawa ianya akan sampai di dalam kampus dan juga dalam KAMSIS dan juga sebagainya, maka saya sendiri adalah seorang alumni Universiti Kebangsaan Malaysia dan seterusnya juga menjadi alumni UPM. Dan saya pernah juga faham dan juga terlibat dalam aktiviti-aktiviti politik, tapi kita tidak membawa logo dan juga sebagainya, tapi kita membawa warna pada masa itu. Kalau kita tahu warna merah tu siapa, warna hijau dan juga sebagainya, biru tua dan juga biru yang sudah mati sekarang ini. Tetapi yang penting sekali adalah yang saya mendapati cabaran Yang Berhormat Menteri, apakah strategi dan juga sebagainya selepas pindaan ini dilaksanakan, bagaimana kita nak pastikan bahawa perpaduan di antara kaum ataupun perpaduan di antara anak-anak negeri, anak negeri Johor dengan anak negeri Kelantan, kita nak pastikan bagaimana kita boleh berpadu. Pertama sekali, di antara negeri, di antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak, di antara kaum-kaum yang berlainan agama dan seterusnya. Kita faham bahawa di universiti, sehingga hari ini kalau kita masuk ke mana-mana universiti tempatan, kita mendapati bahawa polarisasi kaum itu wujud. Kalau kita mendapati, kalau biasanya pergaulan mereka ada, mereka bergaul dengan ya, antara kelompok-kelompok tertentu, berkelompok kenegerian ataupun berkelompok mengikut fakulti-fakulti tertentu mahupun kaum. Dan kita nak pastikan apakah strategi, langkah-langkah yang akan diperkenalkan untuk
memastikan bahawa selepas pindaan aku ini, bahawa kita akan pastikan bahawa wujudnya satu perpaduan kaum yang lebih baik daripada sebelum pindaan ini. Itu merupakan satu cabaran. Kuala Terengganu pun mencelah. Satu minit boleh ya? Ya boleh. Sila, saya apa ni, sama seperti YB daripada Segamat, saya pun alumni UKM. Dan saya pun dulu apa ni pernah terlibat sebagai ahli majlis perwakilan pelajar di UKM. 3 tahun berturut-turut bertanding. Jadi saya mengalami suasana yang sama. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh YB tentang kepentingan kita mempromosikan apa ni budaya yang sihat di dalam apa ni aspek pelibatan pelajar dari segi politik dan sebagainya. Yang saya menjadi kebimbangan, saya takut ciri-ciri politik luar yang tidak sihat dibawa masuk ke dalam arena kampus. Apa pandangan YB kalau di peringkat universiti barangkali kita adakan sejenis apa ni pendidikan politik matang, politik yang mempromosikan apa ni pendekatan yang sejahtera, mengelak politik kebencian dan sebagainya, dikurikulumkan. Terima kasih. Saya mohon pendapat dan ucapan diberikan oleh Kuala Terengganu itu dimasukkan sebahagian daripada ucapan saya, kerana saya yakin bahawa itu merupakan satu seperti juga dalam dengan selepas yang ini dipindah, maka mungkin dicadangkan kepada yang bawa menteri. Seperti di UKM ini, kita ada kertas-kertas umum ataupun kertas-kertas yang di mana semua pelajar universiti harus duduk. Contohnya kita ada tamadun Islam dan juga sebagainya. Dan saya rasa salah satu mata pelajaran yang harus dimasukkan walaupun satu kredit adalah asas-asas politik. Iaitu politik matang. Dan ianya merupakan satu cadangan yang baik. Terima kasih, Kuala Terengganu. Dan pada masa yang sama, saya juga berharap bahawa satu sistem dan juga mekanisme yang Bapak Menteri harus diadakan untuk menangani masalah-masalah seperti masalah hasutan dan juga sebagainya. Sebab kalau dulunya dengan adanya AUKU ni, jika pelajar-pelajar melakukan kesilapan, maka biasanya mereka diambil tindakan, mungkin digantung satu semester, dua semester dan juga sebagainya. Tapi dengan tiadanya, walaupun terdapat undang-undang yang lain, undang jenayah, hasutan dan juga sebagainya, tetapi saya mendapati sekiranya mereka didapati bersalah, maka hukumannya jauh lebih besar. Kalau dulu baru satu semester, lepas tu boleh kembali, tetapi kini mungkin terpaksa masuk dalam penjara dan juga sebagainya. Ini merupakan satu mekanisme yang harus kita faham demi keadilan dan juga agar membolehkan pelajar-pelajar ini tidak mendapat hukuman yang lebih besar. Kita nak menyelamatkan mereka, nak menyelamatkan daripada kaki dan tangan dipotong, tetapi akhirnya sampai terjerat ke leher. So itu kita nak pastikan bagaimana kita kita boleh balance dengan izin di antara hukuman yang berbeza ini. Saya juga ingin membawa satu lagi isu di mana bagaimanakah dan apakah peraturan-peraturan yang akan diperkenalkan untuk pelajar-pelajar ini apabila mereka boleh membuat aktiviti-aktiviti politik dalam kampus mengenai dana mereka. Apakah limit dengan izin mereka digunakan dalam beberapa persatuan, dan siapakah yang akan memastikan wujudnya pengauditan terhadap wang yang digunakan. Sebab kita tidak mahu mereka yang tidak bertanggungjawab ini memberikan wang jumlah yang besar dan memastikan bahawa ada satu-satu pihak mempunyai wang yang besar, tetapi satu kelompok lagi tidak ada, maka akan wujudnya ketidakseimbangan dari segi politik dan akan menyebabkan tekanan minda yang lebih besar, dan akhirnya kita mendapati ketidakpuas hati di antara kalangan dan mungkin boleh menyebabkan polarisasi kaum yang lebih tinggi. Tetapi yang kita pentingkan adalah perpaduan. Dan saya juga ingin bertanya kepada Menteri bahawa bagaimanakah program ataupun apa yang terdapat dalam rukun negara ini diterapkan sebagai nilai-nilai muli dan juga untuk politik matang. Saya mengucapkan terima kasih dan saya mengakui walaupun saya sering mengganggu Kementerian Pendidikan Malaysia, tetapi saya menghormati Yang Berhormat Menteri, menghormati Simpang Renggam dan juga bukan saja sebagai bangsa Malaysia, tetapi saya faham Menteri mempunyai satu keberanian yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Segamat. Ali Yang Berhormat, saya lihat ada ramai lagi yang akan berbahas. Saya akan memindikkan daripada 10 ke 5 minit. Boleh, Yang Berhormat? Dan ikut urutan di sini, saya jemput Yang Berhormat Tangga Batu.
Dan kemudian Batu Gajah, Kapap, Taling Jaya, Bukit Bendera, Alusta, Padang Serai dan satu lagi disebut Setiawangsa. Tambah lagi. Baik, silakan tangga Batu. Terima kasih yang betul speaker. Saya menyokong pindaan AUKU 1971 yang senada dengan Akta Institusi Pelajaran Tata Tertib 1976 iaitu Akta 174 yang terpakai kepada UiTM. Kita mahu mahasiswa sebagai pewaris pemimpin negara sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tuan Hakim dalam kes UKM4 seperti yang dinyatakan oleh sahabat saya tadi. University are places for reformists and thinkers and not places to produce robots, dengan izin. Mahasiswa perlu dilatih supaya berfikiran kritis. Pindaan ini juga akan memberikan kebebasan akademik kepada pensyarah-pensyarah. Kerana apabila pelajar-pelajar yang telah berfikiran kritis akan bertanya biasanya di dalam kelas kepada pensyarah, dan pensyarah akan lebih telus dan berani menjawab persoalan-persoalan pelajar. Pensyarah-pensyarah perlu mengajar dengan prinsip-prinsip yang sebenar tanpa rasa takut, sesuai dengan kata-kata average teacher teach, great teacher inspires. Jadi inilah yang kita perlukan. Tuan Speaker, hidup kita ni diselubungi oleh bukan misteri, dia diselubungi oleh politik. Apabila politik itulah yang akan mendominasi cara undang-undang yang akan dibuat di dalam negara, cara ekonomi ditadbir, cara kebajikan diberikan. Jadi semua itu adalah berdasarkan politik. Jadi wajar pelajar-pelajar kita diberikan pendedahan kepada politik. Pernah juga pada tahun 2005 semasa PRK Pematang Pasir, kalau saya tak silap, di Pasir Mas, Kelantan, di mana pihak universiti, saya lah pensyarah, salah seorang pensyarahnya, yang meminta bahawa kita mesti memantau pelajar-pelajar. Masa tu diadakan PRK, kempen politik. Jadi dipesankan bahawa kalau jumpa pelajar-pelajar yang pergi ke ceramah-ceramah BN, biarkan. Tetapi kalau didapati pelajar-pelajar itu pergi ke ceramah-ceramah PAS pada masa itu dan juga pembangkang, maka sila laporkan. Jadi sangatlah tidak adilnya cara universiti sebelum ini treat ataupun melayani pelajar-pelajar yang berminat dalam hal politik ini. Saya juga meminta dengan hal ini, iaitu pelantikan-pelantikan TNC, Timbalan Net Chancellor, ataupun timbalan-timbalan rektor bahagian HEP yang biasanya mendukungi politik kerajaan. Jadi maknanya yang dululah, iaitu BN, bahawa pentadbir-pentadbir ini mestilah orang yang bebas politik, orang yang dengan izin neutral dari segi pendapat politiknya, sebab mereka mentadbir universiti. Tidak boleh ada inklinasi yang kepada certain ataupun parti-parti politik tertentu. Now, pada masa apabila terlalu dikawal, kadang-kadang pelajar hilang minat langsung. Sehingga pada suatu masa di mana untuk mendapatkan calon-calon untuk pertandingan jawatan kuasa pewakilan pelajar, apabila terlalu buat begini, dipanggil begini, di brainwash begini, sehingga pelajar perlu dinamakan oleh ketua-ketua program untuk bertanding, mereka hilang minat. Jadi apabila pelajar-pelajar dinamakan dengan orang yang suka rela, adalah akan melahirkan jenis pemimpin yang berbeza. Namun saya ingin memberikan kredit kepada bekas rektor UiTM 2013, UiTM Lendu, iaitu Dr. Adnan, apabila saya menghantar surat pencen segera pilihan atas sebab ingin meraihkan demokrasi dan mengambil bahagian dalam pilihan raya. Beliau secara profesional bertanya, adakah awak sudah fikir habis-habis, Rusna? Saya kata, ya. Adakah awak sudah istihara? Saya kata, ya. Jadi dia kata, good luck dan teruskan. Jadi inilah pemimpin-pemimpin, pentadbir-pentadbir universiti yang jenis yang beginilah, atau yang berfikiran begini, yang terbuka dan faham, sepatutnya tidak menyekat perkara-perkara begini. Ini adalah latihan kepada mahasiswa sebelum mereka menjadi pemimpin-pemimpin negara. Jangan kita pelecehkan kebolehan-kebolehan mahasiswa. Lihat saja, kita ada mahasiswa di dalam Dewan Rakyat ini, iaitu YB atau Ahli Parlimen Tangga Batu pula. Ini dah mak mahasiswa, iaitu Batu, iaitu YB Prabhakaran. Kita faham dengan penubuhan atau pemansuhan atau pindaan AUKU ini, kita
tidak bermaksud kebebasan adalah mutlak. Ya, jadi mereka tetap takluk kepada undang-undang lain seperti Akta Hasutan, Akta Fitnah dan sebagainya. Tuan Yang di-Pertua, AUKU undang-undang menyekat pelajar, hak dihalang sesuka hati. Tiba masa universiti-universiti sedar amanah diberi jangan dikhianati. Tangga Batu menyokong pindaan AUKU ini. Terima kasih. Terima kasih Tangga Batu. Sekarang saya jemput yang berhormat Batu Gajah. Semua batu-batu semua. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Pindaan yang dibentangkan di Dewan Yang Mulia hari ini adalah satu tindakan berani Kerajaan Pakatan Harapan. Sebelum ini, Barisan Nasional telah mengawal gerak-geri dan kebebasan mahasiswa-mahasiswi untuk kepentingan politik mereka. Hari ini adalah hari yang cukup bersejarah kerana Dewan ini akan meluluskan satu pindaan yang akan memuliakan dan memartabatkan Perlembagaan Persekutuan. Jaminan perlembagaan untuk kebebasan suara, kebebasan berpersatuan dan kebebasan berkumpul akan dihidupkan semula pada malam ini. Negara kita akan dicalit dengan imej baru di arena antarabangsa dalam usaha mendaulatkan kuasa rakyat. Tuan Yang di-Pertua, Menteri dalam pembentangan rang undang-undang AUKU berkata pindaan yang dicadangkan ini membolehkan mahasiswa-mahasiswi melibatkan diri dalam politik secara terbuka. Walau bagaimanapun, ada baik ada buruknya. Saya ada beberapa persoalan yang perlu pencerahan yang berhormat Menteri Pendidikan. Saya ingin tahu sejauh manakah seseorang mahasiswa atau mahasiswi boleh melibatkan diri dalam politik? Up to what extent dengan izin? Adakah pindaan ini membolehkan parti-parti politik, kerajaan dan pembangkang membuka cawangan-cawangan di kampus? Adakah pembaruan ini membolehkan mahasiswa-mahasiswi juga boleh memegang jawatan-jawatan penting dalam sesebuah parti politik? Adakah kerajaan akan mewujudkan apa-apa mekanisme kawalan lain untuk memastikan supaya mahasiswa-mahasiswi tidak terlalu terlibat dalam politik sehingga boleh mengabaikan pelajaran mereka? Pada prinsipnya, saya menyokong pindaan ini, tetapi cuma khawatir kampus-kampus universiti akan menjadi pentas politik yang berketerlaluan dan sentiasa hangat dengan isu-isu perkauman yang ditiup oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Bagaimanakah kerajaan akan memastikan bahawa mahasiswa-mahasiswi tidak dipengaruhi oleh anasir-anasir jahat yang berniat menghancurkan perpaduan kaum? Pindaan ini menyuburkan lagi demokrasi berparlimen. Tetapi kita harus memastikan terdapat jaminan-jaminan kukuh bahawa perpaduan rakyat tidak teraniaya atau terancam kerana pindaan ini. Kita perlu berhati-hati. We have to be extra careful. Yang Berhormat, saya nak tanya Yang Berhormat, bolehkah komen tentang kehadiran Yang Berhormat TAPA dalam perhimpunan baru-baru ini? Patutkah kita tanya dengan beliau, what business does he have going to that particular gathering? Apa pendapat Yang Berhormat? Yang Berhormat TAPA tak ada di sini ya? Tak ada di sini. I see. Kalau boleh, kalau besok dia datang kita tanya dia. Yang Berhormat, Yang Berhormat TAPA. Ya, hari ini dia tak ada di sini. MCA tak ada, tapi Yang Berhormat TAPA dalam perhimpunan itu. Yalah, saya pun ada tengok. Terima kasih. Teruskan. Itu saja Tuan Yang di-Pertua. Yang Berhormat, jangan duduk lagi. Saya tanya lagi Yang Berhormat. Ada lagi. Adakah kehadiran Yang Berhormat TAPA dalam perhimpunan itu adalah sesuatu yang sungguh memalukan? Saya dan memang juga seolah-olah, you know, sudah menjual diri. Yang Berhormat setuju dengan saya? Saya Jelutong setuju dengan Yang Berhormat Jelutong, sebab ini bukan saja yang Berhormat Jelutong, tetapi semua rakan-rakan saya di luar sana juga menceritakan kepada saya mereka juga rasa amat malu dengan tindakan yang diambil oleh tindakan yang dibuat oleh. Adakah ini bermaksud Yang Berhormat TAPA sudah pun jual maruah diri, harga diri bagi tujuan politik? Saya pun ada tanya dengan dia tadi di perkarangan, apa sebab Yang Berhormat pergi sana? Dia kata saya tiba-tiba ada di situ, mereka bagi t-shirt, saya pun pakai dan saya ambil gambar.
Langsung tak ada malu. Okay, okay. Tak ada malu, tak ada, tak ada. Baru apa masjid? Jelutong saya. Perhimpunan tu tak ada masalah apa pun diluluskan oleh DBKR, dua sekali permit oleh polis. Apa masalah ni? Baik, terima kasih. Saya tamatkan Batu Gajah dan saya jemput seterusnya Yang Berhormat Kapa. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya meneliti pindaan ini. Saya menghadami hasrat menteri. Saya mengakui apa nama ni komitmen daripada Menteri Pendidikan. Sebelum itu saya mengelalukan kehadiran pelajar-pelajar UKM dengan UTM dalam Dewan UKM untuk mereka mendengar betapa murninya yang dipindah ini hak mereka. Selama ini penghidupan mahasiswa dalam keadaan yang kelam. Mereka tidak tahu hala tuju mereka. Dalam pelajaran jurusan sains politik, memperjelaskan hak mereka dalam berpolitik. Tetapi negara ini menyekat kebebasan mereka. Negara ini dikongkong oleh pemikiran zaman penjajah. Mereka ini khawatir ketika sebelum kuasa dimiliki oleh Pakatan Harapan. Barisan Nasional begitu khawatir dengan kebangkitan anak muda. Dalam pendidikan pelajaran jurusan politik dicerminkan apa yang dah utama yang harus diketengahkan. Dalam pindaan ini jelas menunjukkan bahawa dalam rak undang-undang bertujuan untuk memindah Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, pindaan yang dicadangkan bertujuan untuk meniadakan larangan ke atas pelajar universiti untuk terlibat dalam aktiviti parti politik dalam kampus. Dengan pindaan yang dicadangkan ini, hak pelajar universiti menyertai aktiviti parti politik tidak lagi disekat. Itu mukadimah yang mengawal seluruh daripada apa yang dibelenggu oleh pelajar. Kalau kita tengok pindaan ini, kuasa menteri itu dikekalkan untuk menjamin disiplin pelajar itu ada tahapnya. Diberikan kuasa disiplin kepada apa nama ni dekan ataupun naik chancellor untuk memastikan mereka dengan above the rule and law. Jadi ini keperluan yang wajib yang dikawal selia dalam ilmu yang mereka memiliki daripada pendedahan yang mereka ada. Saya percaya dan yakin disiplin itu amat perlu dikawal selia. Begitu juga contoh di Indonesia, di Thailand, pelajar-pelajar menjadi gelombang perubahan reform negara mereka. Pelajar bangkit untuk menegakkan hak mereka. Cuba bayangkan waktu 2-3 tahun yang lalu, kalau pelajar ini bangkit dengan kes 1NGB yang dicerminkan begitu menghantui dan menghitamkan negara. Kalau mereka itu diberi hak, saya percaya mereka yang bersalah dalam 1NGB boleh diheret ke mahkamah. Namun apa yang berlaku dalam senario politik di universiti, Yaya diberitahu oleh anak saya sendiri, kalau menyokong Barisan Nasional, mereka diberi seluas suah kebebasan. Mereka boleh mengawal selia apa yang ada dalam peraturan ataupun dalam kuasa yang ada dalam universiti. Tetapi kalau mereka pembangkang, mereka dizalimi, ditindas dan hak mereka itu ditidakkan. Ini yang berlaku dalam proses kita nak menyatakan dengan jelas bahawa pindaan ini tidak boleh dikompromikan. Maka saya mengambil peluang ini mengucapkan syabas kepada Menteri Pendidikan. Tidak perlu saya angkat, tidak ada apa yang saya nak angkat. Tetapi yang penting ialah komitmen pindaan ini. Suara anak muda, cita rasa mereka, kehendak mereka perlu didengari. Dan daripada batas yang bermula platform universitilah tempat yang paling sesuai untuk mereka menjelajahi, menderokai ilmu yang mereka belajar dengan tanpa ada sekatan. Saya mengambil peluang ini atas pindaan yang diberi seluas-luasnya kepada pelajar. Ambillah peluang terbaik ini. Manfaatlah ilmu jurusan yang dimiliki dalam proses untuk kita memastikan kewarnaan politik negara ini dapat dihiasi atau dihidangi oleh pelajar-pelajar membantu negara untuk menyedarkan. Sebagai contoh dalam PTPTN, begitulah kata pembangkang, free flow. Ya, waktu itu kita tak tahu kedudukan kewangan. Hari ini kita dapat maklumat bahawa hutang negara hampir 1 trilion dan kita terpaksa menagih untuk memberikan imbuhan itu berperingkat-peringkat. Dan
bila kita dengar pandangan luar, kita kembali balik untuk kemaskinikan balik atau penambahbaikan untuk menyenangi ataupun untuk menyelami masalah yang di luar sana. Maknanya kita kerajaan yang mendengar rintihan dan juga tangisan di luar. Maka kita meletakkan harapan bahawa setiap perkara yang nak kita buat ini batasnya ada. Dan keperluan itu ada. Dan saya yakin dengan pindaan ini, ambillah peluang pelajar-pelajar universiti, ayuhlah. Waktu sekarang, waktu kita mempunyai harapan untuk negara membina semula negara ini dalam kerajaan yang baru, dalam Pakatan Harapan yang diangkat menjadi kerajaan untuk memastikan martabat rakyat seluruhnya itu dapat diberikan hak mereka tanpa berlengah waktu. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya menyokong sepenuh-penuhnya pindaan ini demi masa depan mahasiswa kita dan negara yang kita cintai ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kapal. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Petaling Jaya, diikuti oleh Bukit Bendera, Alustar, Padang Serai, Setiawangsa dan Kanga. Terima kasih Tuan Dipertua. Amalan berdemokrasi tidak boleh dipisahkan daripada unsur-unsur politik. Sebagai sebuah masyarakat, amalan berdemokrasi dan berpolitik adalah sesuatu yang penting bagi memastikan suara dan kepentingan pelbagai pihak dapat dinyatakan dalam decision making process. Diizin, saya setuju dengan teman Sonia peruntukan peringkat 15.2C aku, mahasiswa-mahasiswa lebih berani untuk mengadakan perbincangan yang mencabar di dalam kampus. Tetapi saya cuma perlu bertanya ya kepada menteri berkenaan dengan section 16 dalam AUKU yang memberi kuasa kepada Naib Chancellor, kuasa yang terlalu luas dan ambiguous dengan izin untuk menggantung atau membubarkan pertubuhan badan dan kumpulan pelajar. Dan kita ada kes-kes yang yang mana kuasa ini telah disalahgunakan terhadap mahasiswa. Contohnya pada tahun 2014, 25 orang mahasiswa sudah dikenakan tindakan proceeding tata terbit oleh pihak universiti masing-masing. Rata-rata mahasiswa yang dikenakan proceeding ini hanya mempraktikkan hak mereka sebagai rakyat Malaysia yang dijamin dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu hak untuk berhimpun secara aman, hak untuk bersuara dan hak untuk beraktiviti dan berorganize. Dan tidak jauh lagi ada Asyik pada November 2016 digantung 3 minggu oleh UKM dan dituduh dan didenda RM200 kerana menyertai tunjuk perasaan dalam hashtag tangkap MO1. Beberapa kumpulan pelajar telah membangkitkan isu bahawa peruntukan boleh merosakkan atau mendatangkan mudarat kepada kepentingan atau kesentosaan universiti adalah terlalu sama, vague dan ambiguous dengan izin. Ambiguity dengan izin ini bermasalah kerana kuasa yang diberikan kepada Naib Chancellor adalah sangat luas. Soalan kedua saya adalah berkaitan dengan SOP universiti. Sekiranya pelajar membuat keputusan untuk mengadakan protes atau tunjuk perasaan, adakah universiti-universiti akan menggunakan pakai SOP yang lebih mesra untuk memberi peluang kebebasan suara dan berpolitik kepada mahasiswa? Dan saya rasa kita tidak perlu khawatir tentang mahasiswa terlibat dalam politik, kerana saya yakin mereka cukup mantang dan boleh dengan izin self-regulate sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Petaling Jaya. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Bukit Bendera. Terima kasih Dato' Speaker. Saya turut ingin menyertai perdebatan terhadap pindaan Akta Universiti dan College Universiti Akta 30. Tuan Speaker, saya kalau kita mengimbas kembali legislative history
untuk AUKU ini telah diwujudkan pada tahun 1971, dipindah sebanyak 6 kali sepanjang kewujudannya, 1971, 75, 83, 96, 2009 dan 2012. Saya mengalu-alukan pindaan kali ini dan satu milestone untuk student activism di kampus di Malaysia. Tetapi saya pantangan itu satu quick fix sahaja, satu pembaikan cepat sahaja, tetapi kita perlu, menteri perlu melihat supaya untuk overhaul terhadap AUKU ini, AUKU untuk menjurus kepada autonomi kampus. Ada beberapa saya mengkaji terhadap beberapa pindaan akta yang dikemukakan menteri. Pelajar-pelajar IPTA, IPTS, perguruan UITM, UIA, menteri sendiri kata ada kaedah pelajar sendiri yang akan dipindah. Tertinggal satu komponen yang penting, iaitu Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara yang ditakbil di bawah Akta Akademi dan Budaya dan Warisan Kebangsaan 2006 atau Akta 653. Akta 6353 ini tidak dipindah. Saya nak satu kepastian kerana saya difahamkan akta ini bukan di bawah takbiran Menteri Pendidikan. Dan kenapa menteri yang terbabit, Menteri Kesenian dan Kebudayaan Pelancongan tidak mencadangkan pindaan akta ini? Adakah dia satu ketinggalan overlook ataupun satu ketinggalan yang disengajakan? Minta satu penjelasan. Ya, silakan. Datuk, saya minta penjelasan ya. Yang Mohamad Bukit Bendera, terima kasih kerana membangkitkan. Bagi saya memang isu Aswara ni satu mungkin salah satu daripada, kita tak tahu berapa banyak lagi institusi pendidikan tinggi yang mungkin tak terangkum ataupun yang tak terlibat dalam dalam pindaan-pindaan yang kita akan buat pada malam ini. Apakah pandangan yang Mohamad Bukit Bendera sekiranya kita letakkan institusi-institusi seperti Aswara ini di bawah Kementerian Pendidikan? Mohon pandangan. Ya, saya rasa ada baiknya. Ada baiknya kerana menteri lebih dinamik. Dan saya rasa satu penjelasan daripada menteri. Dan saya juga apabila kata tertinggalnya Aswara, saya juga menampakkan bahawa pada pindaan yang akan datang, bukan ini, tetapi lihat kepada pindaan overhaul kepada semua, kena pindaan Seksyen 15 dan juga Seksyen 16 yang memberikan kuasa kepada Knight Chancellor untuk menggantung atau membubarkan mana-mana pertubuhan badan atau kumpulan pelajar. Itu masih kekal dalam AUKU ini. Dan seperti saya kata, ini satu pembaikan cepat saja. Kita perlu liberalisasi kampus harus bermula, bukan sahaja pemotongan 15.2C tetapi juga Seksyen 15 dan 16 AUKU. Itu seperti Johor Bahru tadi kata, itu langkah pertama. Malam ini langkah pertama sahaja, tetapi kita menjangkakan pada masa depan lebih banyak lagi ataupun satu overhaul terhadap AUKU ini, dan bukan tinggal sini tinggal sana, you know. Dan saya rasa Jabatan Peguam Negara perlu menasihat kementerian untuk melihat keseluruhan perundangan, bagaimana kita memberikan satu tempat kepada pelajar mahasiswa mahasiswi kita, kepada pelajar-pelajar perguruan kita, satu terhadap kebebasan akademi, melihat kepada pensyara-pensyara kita, bagaimana kedudukan Knight Chancellor, bagaimana kedudukan board dan sebagainya, untuk menuju untuk mewujudkan satu liberalism ataupun satu kebebasan akademik, satu kebebasan bersuara, satu kebebasan berfikir dan satu kebebasan untuk pensyara-pensyara kita. Dan itu perlu menjadi intipati kepada perjuangan ataupun mengangkat universiti-universiti kita kepada satu tahap yang tinggi. Dan saya mengharapkan selepas amendment kita pada malam ini, pada masa depan kita akan dapat meminda ataupun mewujudkan satu akta baru untuk menggantikan akta AUKU dengan semangat-semangat yang tadi saya nyatakan. Dengan ini saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Sekarang Yang Berhormat Alustar, silakan. Terima kasih Yang Dipertua. Pertama sekali saya ucap tanya kepada Menteri untuk membuat pindaan ini. Barangkali inilah apa yang kita nanti-nantikan.
Tetapi apa yang saya nampak, pindaan ini amat minor, sikit sangat bagi saya. 15C adalah satu je, a student of the university shall not be involved in political party activity within the campus. Terizin. Maksudnya kita hanya memberi, kalau sebelum ini tak boleh ada political activity di dalam kampus, sekarang kita membenarkan. Tetapi maksudnya kita bagi political party masuk kampus saja. Bezanya adalah dulu ahli politik kerajaan masuk atas capacity sebagai kerajaan, pembangkang sekarang boleh masuk. Perbezaan ini, tanya kepada pembangkang yang ada peluang untuk masuk. Tetapi bagi saya, pelajar, hasrat pelajar jauh lebih daripada itu. Kita di antara kita wakil rakyat sini dulu pelajar. Kita dulu bukan nak minta parti politik pun. Kita nak lebih daripada parti politik. Kita kalau dua-dua pembangkang dan jaga kerajaan, dua-dua pun kita tak mau, kita ada hasrat kita sendiri. Maka kita seolah-olah kita ingat pelajar minta ada kebebasan untuk masuk politik, sedangkan sebenarnya pelajar minta lebih daripada itu. Maka kami nak cerah. Okay, okay. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Apakah pembahas bersetuju bahawa pelajar mempunyai kepintaran dan kematangan untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk, dan juga pelajar perlu diberi peluang sepenuhnya untuk menentukan hala tuju mereka sehingga dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, dan juga apakah yang berhormat bersetuju yang supaya akta ini dipinda bukan hanya 15 itu saja, tetapi merangkumi perkara-perkara yang berhubung kait dengan kuasa-kuasa yang ada kepada Naib Chancellor ataupun pihak yang berkuasa di universiti. Ya, setuju. Itu termasuk dalam Seksyen 16 yang tadi sudah dipanggil oleh Petaling Jaya. Saya akan bahaskan nanti. Itu yang saya katakan. Saya setuju kalau kita akan turunkan umur yang mengundi jadi 18, maka mahasiswa ni memang akan mampu dan juga bebas untuk sama ada masuk politik ataupun bicarakan politik. Tetapi isu di sini adalah kita nakkan mahasiswa kita ni boleh lebih daripada political party. Kalau dia ada satu polisi yang di mana sama ada pembangkang ataupun kerajaan, dua-dua pun tak setuju, maka mahasiswa boleh ketengahkan hasrat tersebut beyond parti. Maka di sini bagi saya, kalau bintaan atau memansuh 15C ini belum cukup, kerana kita bayangkan dalam 15.2, kurungan 2, kurungan A ini adalah mahasiswa ini dia tidak dibenarkan untuk masuk ataupun NGO, society, mana-mana yang unlawful. Di sini saya kena bagi satu perbezaan. Unlawful dengan illegal adalah beza. Kita cakap sesuatu NGO itu, dia salah dari segi undang-undang. Berbeza dengan kita kata dalam satu persatuan itu, dia belum direkognize oleh undang-undang. Saya bagi contoh. Dulu masa saya mahasiswa dulu, kita nak tubuhkan persatuan. Tetapi tidak dibenarkan untuk tubuh persatuan. Contohnya, Persatuan Bahasa Cina, Persatuan Budaya Cina. Tetapi dihalangkan kerana bagi alasan bahawa itu hanya salah satu kaum yang budaya contohnya. Maka persatuan tersebut tidak boleh ditubuhkan, maka unlawful. Dalam keadaan ini, apa berharap dengan kita ada dalam bahagian ini, ini memberi peluang untuk kita menghakkan apa ni kebebasan tersebut. Yang 15 kurungan 2 dan kurungan B juga memberi kuasa lembaga untuk memutuskan sama ada sesuatu aktiviti ataupun society, organisasi itu adalah unsuitable to the interest and well-being of the student. Siapa yang putuskan? Lembaga yang putuskan. Maka akhirnya dia memberi kuasa yang besar kepada Naib Chancellor untuk memutuskan sama ada apa aktiviti ataupun society tersebut adalah suitable kepada interest of the student. Dan yang paling penting, 15 kurungan 3 yang di mana masih ada bahawa tidak dibenarkan untuk shall not express or do anything which may reasonably be construed as expressing support for any or sympathy with or opposition to any society or unlawful society. Inilah contohnya, kalau mereka ni bukan nak masuk mana-mana parti, tetapi mereka hanya marching pergi sampai parlimen, tunjuk play ke atas hasrat sendiri, sama ada PTPTN, sama ada naik harga kos pendidikan, itu tak sangkut dengan parti.
Tetapi di bawah 15.3, dia masih kira boleh dikirakan satu kesalahan. Maka di sini akhirnya kita nampak kecualian di sini, hanya kecuali kepada tata tertib ke atas 15.2 dan C. Tetapi apa yang selalunya diguna pakai bukan di bawah 15.2 dan C. Pengalaman saya sendiri, seperti rasa juga, saya dulu di UTM, saya diheret ke lembaga disiplin. Kerana apa? Kerana hantar memorandum kepada timbalan Menteri Pendidikan dengan atas nama, atas tuduhan memburukkan nama universiti. Itu bukan bawah 15.2 sih. Itulah alasan-alasan yang boleh diguna pakai dan juga menghadkan sekat kebebasan-kebebasan suara untuk mahasiswa. Maka bab itu saya yakin bahawa mungkin kementerian perlu masa untuk kaji. Setakat ini cuma kita buka luang bagi politik, parti politik masuk, tetapi saya harap dalam masa akan datang pintaan tersebut lebih luas, boleh merangkumi keluasan kebebasan yang betul-betul bersuara, bukan ke atas parti politik tetapi ke atas semua isu. Dan saya yakin mahasiswa sekarang ada kemampuan dan kebijaksanaan atas isu-isu tersebut. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Alustar. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Padang Serai. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Menteri. Satu cadangan yang baik dan tepat masanya, walaupun kritikan dari pihak sebelah sana terhadap Menteri, but always remember, although we have a lot of friends, we need an enemy. Dengan izin. Mahasiswa boleh bebas di segi politik, namun ada batasan dia. Seperti beberapa perkara sensitif, agama, bangsa, keturunan tidak boleh disentuh. Di sini saya ingin mencadangkan bahawa mengadakan mini parlimen setiap universiti setahun sekali, di mana mahasiswa boleh berhujah seperti pembangunan, ekonomi negara, keselamatan, undang-undang dan lain-lain. Akhirnya, Yang Dipertua, izinkan saya ucapkan pantun. Ya silakan, saya menanti-nanti. Kami semua menunggu. Bitik muda buat halwa, kelapa muda santan dirasa, biar muda di dalam jus, dari tua sebelum masa. Terima kasih Datuk Pertua, saya menyokong. Terima kasih Padang Serai. Sekarang saya menjemput Setiawangsa. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua dan kepada Yang Berhormat Yang Berhormat sekalian. Bagi Setiawangsa, walaupun ada beberapa kritikan tentang skop dan sebagainya, Setiawangsa merasakan ini adalah permulaan yang baik dalam usaha kita untuk mereformasikan kehidupan di kampus bagi pelajar-pelajar kita. Saya ikuti bahawa Yang Berhormat Menteri ada memberi komitmen bahawa satu perundangan baru akan datang pada tahun 2020, yang mana AUKU ini akan digantikan sepenuhnya. Jadi sebagai permulaan, bagi saya ini adalah langkah yang sangat positif, sebab sebagaimana tadi disebut oleh beberapa Yang Berhormat, Yang Berhormat Alustar misalnya, pengalaman kita ketika belajar dahulu cukup berbeza ketika ada banyak kekangan-kekangan. Dan saya masih ingat, walaupun saya belajar di luar negara, kita tidak ada kekangan yang sama, tetapi kerana saya merupakan pelajar tajaan, ketika itu Yang Berhormat Tanjung Karang pernah datang ke London untuk memberi amaran. Kami semua dipanggil dan dijamu dengan makanan yang sedap. Dan diberi amaran supaya tidak terlibat di dalam politik pembangkang ketika itu. Mungkin sekarang Tanjung Karang kalau dia pergi, dia akan kempen untuk terlibat dalam politik pembangkang. Saya juga ingat kali pertama saya bertemu Yang Berhormat Simpang Renggam ialah ketika di United Kingdom. Yang Berhormat Simpang Renggam pun mungkin kalau masih berada di Malaysia susah untuk terlibat, tetapi kerana saya waktu itu sudah menjadi wakil rakyat pembangkang, maka saya dapat bertemu dan berforum dengan Yang Berhormat Simpang Renggam di Newcastle. Seingat saya lebih kurang 7 atau 8 tahun yang lepas. Jadi bagi saya amat penting untuk kita membolehkan mahasiswa-mahasiswa kita memainkan peranan yang aktif
Sebagaimana kita ingat pada tahun 60-an, Universiti Malaya mempunyai forum-forum yang hidup, yang segar. Itu adalah satu perkara yang kita nak hidupkan di bawah era Malaysia Baru. Jadi bagi saya berharap semua yang berhormat, terutamanya bagi pihak kerajaan. Sebab bila kita pembangkang, kita selalu memperjuangkan kebebasan mahasiswa. Tapi bila kita jadi kerajaan, jangan kita terlupa terhadap komitmen kita. Apa yang saya selalu katakan dari dahulu lagi, kalau kita sebut tentang dalam perlembagaan kita sendiri, selama ini had untuk mengundi, had umur untuk mengundi adalah pada umur 21 tahun. Dan ramai pelajar masih lagi berada ataupun masih layak untuk mengundi, tetapi masih berada di dalam kampus. Jadi selama ini dengan adanya AUKU dan sekatan-sekatan yang ada, mereka mempunyai hak yang lebih sedikit berbanding dengan rakan-rakan seumur sebaya dengan mereka yang tidak pergi ke universiti. Jadi itu satu perkara yang sangat ganjil, di mana pelajar yang cerdik, pelajar yang pandai mendapat peluang untuk belajar di universiti, tidak berupaya untuk mempunyai hak perlembagaan yang sama. Apatah lagi hari ini kerajaan telah mengatakan kita ada komitmen untuk menurunkan undi kepada umur 18 tahun. Jadi ini menjadi lebih penting lagi supaya anak-anak muda ini diberikan ruang dan peluang untuk terlibat di dalam politik. Dan kita lihat pengalaman ataupun sumbangan dahulu, saya pernah hadir satu gerakan ataupun himpunan yang dipimpin sepenuhnya oleh pihak pelajar, iaitu Tangkap MO1, dipimpin oleh gerakan-gerakan mahasiswa, dan bagi saya itu adalah satu tindakan yang sangat berani. Dan saya berharap sebelum ini, ketika dahulu di bawah pentadbiran yang lama, ketika Yang Berhormat Indra Mahkota merupakan timbalan Menteri Pengajian Tinggi, saya pernah mengadakan pertemuan bersama beliau, dan ketika itu kita adakan satu round table untuk membincangkan bagaimana kita nak gantikan AUKU. Jadi kita sampai ke tahap ini bagi saya adalah satu perkara yang sangat positif. Tetapi apa yang telah disediakan oleh aktivis-aktivis mahasiswa ketika itu, apa yang digelarkan sebagai Magna Carta bagi hak mahasiswa, itu satu akta alternatif. Sebab kita tahu kalau mansuhkan AUKU, tidak ada akta ganti, akan ada masalah kerana perlantikan Naib Chancellor, regulation dengan izin untuk IPT-IPT ini datangnya daripada AUKU kalau bagi universiti awam. Jadi ia perlu ada akta ganti, dan akta ganti itu harus selaras dengan konsep keterbukaan, demokrasi dan keadilan yang kita nak bawa. Jadi Setiawangsa ingin mengulas sedikit tentang kebimbangan ibu bapa misalnya, ataupun pihak-pihak tertentu yang mengatakan, oh nanti pelajar bila terlibat dengan politik, mereka tidak akan buat benda lain, mereka akan habis masa berpolitik, mereka akan gagal dalam pengajian mereka. Saya pun lulus mengaji dengan alhamdulillah okeylah, ya, boleh lulus. Jadi apa yang saya nak katakan, dan saya yakin ramai di kalangan yang berhormat di sini, tak kira belah mana pun, terlibat dalam politik sewaktu mengaji atau sewaktu belajar dahulu. Dan kalau mereka tidak terlibat dalam politik pun, ya, pelajar ini, sebab mereka muda, mereka terlibat bercinta, mereka terlibat bersukan, mereka terlibat main game dan sebagainya. Banyak, kalau nak cari alasan nak gagal di universiti ini, terlalu banyak alasan. Jadi saya rasa tidak adil kalau kita mengatakan, oh sebab dia terlibat dalam politik, maka mereka tidak akan belajar. Ya, saya yakinlah golongan yang minat politik ini sebenarnya adalah golongan yang sangat-sangat selektif. Ya, saya pernah bertanding di kampus di London, yang mana peratusan mengundi dia, yang keluar mengundi 600 orang daripada 14,000 orang. Majoriti besar tak minat pun dengan politik kampus. Jadi itu dia realiti. Tetapi kita bagilah ruang, kita bagilah kepercayaan kepada mereka yang nak turut serta untuk memainkan peranan. Dan saya ucapkan syabas kepada pihak kerajaan di atas pindaan ini, dan kita berharap impian kita untuk melihat AUKU ini diganti sepenuhnya dengan akta baru menjelang 2020 dapat direalisasikan. Terima kasih. Terima kasih Setiawangsa. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Kang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Terima kasih Yang Dipertua, Dewan Rakyat, Menteri dan seterusnya, rakan-rakan ahli parlimen yang masih setia pada waktu malam ini untuk kita membahaskan bagi saya satu rang undang-undang penting. Saya mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Kementerian Pendidikan
kerana berani membuat perubahan ini, dan jika benar sebagaimana yang Berhormat Setiawangsa berkata, pada tahun 2020 nanti akan ada satu akta baru akan menggantikan sepenuhnya AUKU, saya berharap beliau akan mempertimbangkan untuk melibatkan seramai mungkin yang kata pemegang taruh, khususnya daripada mahasiswa sendiri, untuk sama-sama mencipta sejarah penggantian AUKU ini. Dan saya pada malam ini bangkit untuk menyokong pindaan AUKU 1971, Akta Institusi Pelajaran Tata Tertib 1976 dan Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. Ini kerana saya sendiri, mungkin sebahagian daripada kita di sini setiawangsa, bahkan menteri sendiri tahu terlibat dalam politik kampus. Cuma pengalaman saya dalam politik kampus ini sedikit menarik. Walaupun dikenali sebagai seorang mahasiswa yang aktif terlibat dalam gerakan reformasi pada waktu itu, tapi di kampus saya bertanding sebagai seorang calon aspirasi. Maksudnya calon Barisan Nasional. Kalau kita kata sebab macam tu lah. Jadi, apa yang saya nak sebut di sini? Kenapa saya sebut? Muka merah. Kenapa saya sebut pengalaman ini? Kerana dengan pengalaman inilah mahasiswa yang pro UMNO Barisan Nasional, pensyarah yang pro UMNO Barisan Nasional, kaki tangan universiti yang pro UMNO Barisan Nasional tidak boleh menipu saya. Ini pengalaman yang berbeza. Jadi hari ini kalau Barisan Nasional rasa dia takut, takut mahasiswa terlibat dengan politik, jangan tipu. Saya sendiri masa zaman belajar, kita jumpa pimpinan MCA, kita jumpa pimpinan MIC, kita jumpa pimpinan UMNO. Kenapa pada masa itu mereka tidak cakap mahasiswa tidak patut terlibat dengan politik? Bukan. Tapi jangan lupa, masa saya mahasiswa juga, walaupun saya calon aspirasi, saya juga antara peserta mogok lapar yang bermalam di Taman Melewa. Jadi mohon pengalaman saya bagi saya unik. Sebab itulah saya nak ambil bahagian dalam perbahasan ini. Kakak, ini lembah pantai, lembah pantai. Sebentar, terima kasih Datuk yang tua. Saya cuba nak tanya Kakak, boleh tak jelaskan? Sebab bila orang kata keterlibatan mahasiswa dengan parti-parti politik, ya, adakah yang Muhammad Kakak sebelum ni ada terima dana daripada pihak UMNO Barisan Nasional sewaktu bertanding sebagai aspirasi? Terima kasih. Saya jawab macam inilah. Saya terima dana, saya terima dana secara peribadi tidak. Tapi saya boleh kata calon-calon aspirasi pada masa itu yang bertanding pilihan kampus, yurannya dibayar oleh Barisan Nasional lah melalui universiti. Okey. Dan indedahan. Bukan saja itu, kita tahu ada pegawai universiti yang berpangkat tinggi dengan bangga datang berjumpa mahasiswa dengan pakai tag melambangkan parti UMNO pada masa itu. Dan saya masih ingat kata pegawai tertinggi universiti datang berjumpa saya walaupun saya menang undi tertinggi dalam pilihan kampus. Dia datang pada saya, dia kata I will decide who will become the president of the Student Representative Council lah, maksudnya Majlis Perwakilan Pelajar. Inilah bentuk campur tangan yang pernah ada di peringkat ini. Sebab tu saya faham bila kawan-kawan yang pernah terlibat dalam kegiatan aktivisme mahasiswa, mereka mahu adakan perubahan ini. Cuma saya boleh ceritalah pengalaman. Kebetulan zaman saya masuk ni lepas reformasi, zaman dulu daripada sistem berparti, dari universiti, kemudian hanya boleh bertanding sendiri, tidak boleh secara berkumpulan. Kemudian ada kongkongan yang lebih menyeluruh, tidak ada lagi pilihan raya di peringkat kolej. Jadi erti demokrasi di kampus itu semakin disempitkan. Jadi saya berharap menteri nanti boleh tengoklah orang kata kepada perkara-perkara yang terperinci. Namun bagi saya, kebebasan akademik ini sebenarnya macam sahabat saya daripada Alustar sebut, dia lebih besar daripada persoalan AUKU. Dulu kami selalu bincang AUKU ni hanyalah sebagai satu imagination barrier, halangan berbentuk imajinasi. Kerana kalau tanpa AUKU pun kita tidak nampak orang kata mahasiswa dapat mahasiswa tempatan khususnya dapat tampil mengatasi, kata membawa idea-idea baru. Dan inilah sepatutnya ukuran kelesuan mahasiswa. Kita tidak boleh mengatakan mahasiswa lesu kerana dia tak buat demonstrasi besar-besaran. Tetapi kalau dia buat demonstrasi besar-besaran, kuliah tak pergi, kan, itu pun tak membantu dari segi untuk orang kata hasrat kita nak jadikan mahasiswa kita lebih baik. Dan saya nak menyentuh sedikit lah, sebab tadi yang Berhormat Setiawangsa sebut dia belajar di luar negara. Kita selalu cemburu daripada dulu dengan pelajar dengan mahasiswa kita di luar negara. Saya dulu kalau tengok misalnya UKEC, United Kingdom Executive Council, mereka, kita terpaksa menunggu mereka yang menganjurkan kita sidang mahasiswa, kita tahunan yang secara besar-besaran. Kenapa mahasiswa tempatan tidak boleh menganjurkan sendiri? Dan kita tahu UKEC banyak menghasilkan resolusi-resolusi yang sangat baik, misalnya melalui projek amanat negara. Kita boleh tengok kalau masih ada lagi di online, dapatan-dapatan mereka cukup hebat. Dan mereka juga ada media sendiri, yang saya tahu Cikgu dulu banyak menerbitkan pandangan-pandangan yang bersifat perbincangan politik yang lebih meluas. Jadi saya berharap mahasiswa menyambut idea bahawa kelesuan mereka mestilah mengatasi lebih daripada persoalan terlibat dengan
demonstrasi ataupun perhimpunan besar-besaran. Saya ada sedikit minta tambahan sedikit masa. Jadi kebebasan akademik bagi saya dia mestilah diasaskan daripada ruang untuk memperbaharui kebenaran yang telah diterima sebelumnya dalam bidang akademik yang adalah yang sangat luas. Dan mahasiswa, walaupun kita cakap tadi bebas, dia mestilah terikat dengan perlembagaan dan undang-undang sedia ada. Ini bukanlah free lottery yang dia boleh buat apa-apa saja. Sebab itu saya selalu cadangkan kepada menteri, kalau boleh kita balik kepada asal, mahasiswa persatuan mesti berdaftar di bawah pendaftar pertubuhan supaya mereka juga bertanggungjawab terhadap perjalanan persatuan, mereka bertanggungjawab terhadap kewangan, mesti boleh diaudit, barulah mereka juga belajar tentang integriti, mereka juga mestilah bersedia juga, bukan sahaja pandai mengkritik, tetapi bersedia juga untuk dihakimi oleh pihak-pihak yang lain. Dan saya juga nak tanya dengan menteri, berapa lamakah tempoh transisi sehingga mahasiswa akan mengurus sendiri pilihan kampus? Adakah nanti tidakkah mungkin nanti jika mahasiswa menguruskan sendiri ia disalahgunakan oleh kerana mahasiswa setengahnya juga ada kepentingan politik? Dan adakah parti-parti pelajar yang mungkin ditubuhkan akan diberi kemudahan sama ada dari segi tempat beroperasi, jaminan supaya program mereka tidak dihalang di universiti, dan juga adakah mereka akan diberikan peruntukan tertentu supaya mereka dapat menguruskan MPP itu secara bebas? Jadi tidaklah kata MPP nak kita idea-idea banyak tapi akhirnya disekat oleh universiti. Saya berharap juga nanti wakil mahasiswa dapat dilibatkan dalam senat universiti dan juga dalam rancangan pembangunan universiti. Kadang-kadang mahasiswa ada bising benda-benda kecil, misalnya bas, toilet dan sebagainya. Sebenarnya universiti dah ada perancangannya, cuma mereka tidak pernah berbincang dengan mahasiswa dari segi keutamaan pembangunan di dalam universiti. Dan saya berharap juga jadual di universiti juga harus disemak semula. Saya ni pelajar, pengkhususan saya adalah dalam bidang taman dan rekreasi. Tapi kita di universiti kadang-kadang waktu kita yang sepatutnya berrekreasi pun tak ada. Mahasiswa ni hari Sabtu pun dia ada kuliah, hari Ahad pun ada kuliah. Kadang-kadang pukul 5 hingga pukul 7 waktu rekreasi pun dia ada kuliah. Jadi saya harap perjalanan di universiti haruslah mencerminkan apa yang dipanggil sebagai work-life balance. Mesti ada keseimbangan kerana inilah cerminan aplikasi ilmu dalam kehidupan mereka yang sebenar. Dan tadi saya mendengar sejumlah ahli parlimen membangkitkan kebimbangan mereka tentang kemungkinan berlaku isu kaum, berlaku keterlibatan berlebihan mahasiswa dalam politik. Sebenarnya tanpa ada AUKU sekarang pun perkara itu ada sebahagian mereka yang dah terdorong ke arah itu. Jadi inilah sebenarnya tanggungjawab kepimpinan mahasiswa. Tak bolehlah semua masalah mahasiswa lungguk kepada ahli politik. Mahasiswa sendirilah mesti memimpin zaman mereka, mesti mampu mempengaruhi rakan-rakan mereka. Dan merekalah mesti mengemukakan apa yang selalu saya sebut sebagai penyelesaian abad ke-21. Dan saya berharap sebagai penutup pada ucapan saya, kita jangan jadi macam Barisan Nasional. Dulu mahasiswa nak jemput datang universiti, berforum dia tak berani. Saya sendiri, saya boleh sebut dekat sini, saya dah pergi ke 3 kampus di UKM, UM dan UPSI. Saya berdepan dengan Naib Ketua Pemuda UMNO untuk mempertahankan belanjawan kerajaan. Dan saya berharap kawan-kawan yang ada di sini sentiasa bersedia hadir. Saya sendiri walaupun dijemput, ada mahasiswa bagi tahu saya universiti takut nak jemput. Boleh ke jemput Pemuda UMNO ni? Saya cakap kena jemput baru boleh nampak beza dia. Jadi saya berharap kawan-kawan saya juga bersedia. Kalau kita dijemput, kalau boleh kita ajak sekali supaya kita dapat menonjolkan perbezaan kita lah sebagai sebuah kerajaan baru. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada kementerian dan juga menteri, dan terima kasih kepada Yang Mahmud Speaker. Sekali lagi saya menyokong pindaan yang ingin dibuat. Terima kasih Yang Berhormat Kang. Akhir sekali Yang Berhormat Sri Buti. Okay. Tak ada lain ya? Silakan. Terima kasih Yang Dipertua. Saya ingin mengambil bahagian di dalam pembahasan berkenaan tentang kebebasan dan juga cadangan untuk pemansuhan AUKU, dan juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada menteri, dan ini mungkin adalah makanan beliau, dan juga beliau cukup berpengalaman dengan masalah politik di kawasan institusi pengajian tinggi. Dan juga saya adalah merupakan bekas pelajar Universiti Malaya, dan AUKU ini cukup sinonim dengan PMUM, iaitu Persatuan Mahasiswa UM, sejak daripada tahun 1969 apabila PMUM menyokong manifesto pembangkang pada pilihan raya umum yang keempat, sehinggakan wujudnya AUKU ini pada tahun 1971. Dan juga saya cukup gembira, saya telah meninggalkan politik universiti dalam tempoh yang agak lama, dan juga saya membesar ataupun hanya melalui
satu fasa di mana politik di universiti sangat-sangat lesu sekitar tahun 2001 sehingga tahun 2004, dan ketika itu isu yang paling besar yang berlaku semasa saya di dalam gerakan mahasiswa adalah apabila DTC ataupun dewan kami terbakar. Dan dengan mudahnya pada ketika itu golongan mahasiswa dituduh oleh pihak kerajaan pada masa itu membakar Dewan UM sebelum kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada ketika itu yang kini kembali semula sebagai Perdana Menteri. Dan juga aku ini dilihat sebagai akta draconian, akta yang tidak menjunjung tradisi keintelektual. Dan juga setelah saya melihat dan juga mendengar apa yang diperkatakan oleh Perdana Menteri, saya yakin ini adalah usaha yang murni, dan juga saya mengucapkan syabas. Dan walaupun akta ini tidak dimansuhkan, saya berharap agar pihak kerajaan dapat mencari satu jalan bagi menggantikan AUKU ini. Ketika saya belajar, kami dipaksa untuk menandatangani AUKU janji agar kami tidak berpolitik. Dan juga banyak lagi seksyen-seksyen yang di dalam AUKU ini seharusnya dimansuhkan. Dan juga saya berharap agar pihak kerajaan mengambil perkara ini dengan serius. Dan juga saya ingin berharap agar dengan memperkenalkan pelajar dibolehkan untuk berpolitik, saya juga ingin agar mahasiswa-mahasiswa daripada Sabah dan Sarawak bebas untuk berbicara berkenaan tentang penubuhan Malaysia, Perjanjian Malaysia 1963 dan kedudukan dan hak-hak MA63 yang telah terhakis, agar mahasiswa ini bebas untuk berfikir dan juga membetulkan keadaan yang boleh telah dihakis. Tadi si Buti sebut tentang kata perbincangan perkara-perkara yang mungkin dianggap sensitif. Setuju atau tidak si Buti? Saya dimaklumkan dulu 1960-an, 70-an dulu, Bagan Datuk dulu pernah terlibat dalam kelab sosialis. Kalau kelab sosialis ditubuhkan semula, adakah si Buti akan setuju? Kanga, saya tidak ada masalah sekiranya apa-apa kelab yang ditubuhkan. Dan juga saya ingin menyeru agar pihak universiti dapat membenarkan aktivis-aktivis pelajar, dapat membenarkan mahasiswa berkarya, walaupun terdapat aktivis-aktivis seperti Berhaluan Kiri, contohnya seperti Fahmi Reza, benarkan beliau untuk berjumpa dengan pelajar. Dan juga saya mengalu-alukan ahli-ahli politik dapat berjumpa. Ini adalah pengalaman saya sendiri pada semasa musim pilihan raya kampus. Saya sering menganggapkan calon aspirasi ini adalah calon skema dan juga calon sponsor daripada Kerajaan Barisan Nasional. Dan walaupun demikian, saya berharap agar masa depan mahasiswa lebih cerah, mahasiswa dapat mendepani cabaran. Dan juga saya yakin mahasiswa tidak akan leka dengan berpolitik. Dan juga saya yakin bukan semua mahasiswa akan berpolitik di kampus. Sekiranya mahasiswa gagal dalam pelajaran, itu adalah salah mahasiswa sendiri. Dan juga saya yakin dengan pada masa hadapan, agar AUKU ini dapat dimansuhkan dengan sepenuhnya. Dan ini adalah salah satu dan langkah kejayaan bagi mahasiswa yang telah diperjuangkan dalam masa tempoh berpuluh-puluh tahun ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang diputar. Terima kasih si Buti. Untuk melengkapkan bilangan, saya memanggil Yang Berhormat Pasir Gudang. Dia menjadi 20 orang pembahas. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya 2 minit saja. Yang pertama, saya mohon dalam pindaan undang-undang ini supaya dibenarkan pelajar-pelajar universiti di Malaysia ini menyertai gabungan pelajar-pelajar peringkat antarabangsa. Suatu waktu dulu kita ada ASA, Asian Student Association. Jadi diharap undang-undang pindaan ini akan membenarkan kegiatan sedemikian di peringkat Asia malah sedunia. Yang kedua, bagi menyokong pindaan ini, ada sedikit agak
bersifat pribadi sedikit. Pada tahun 1971, saya masuk universiti. Pada waktu inilah akta universiti diperkenalkan. Pada malam ini, entah dah berapa puluh tahun, saya sangat gembira kerana saya menyertai dalam Dewan Rakyat yang ini untuk sama-sama meminda ke arah yang lebih baik. Dan ini menunjukkan negara kita ke arah yang lebih demokratik, masa depan yang cemerlang. Terima kasih. Terima kasih, Pak Gudang. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Silakan. 30 minit, Yang Berhormat. Terima kasih, Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua YB-YB yang telah berbahas, telah memberikan pandangan-pandangan dan saranan-saranan yang amat bermanfaat di dalam usaha kita untuk memperkasakan gerakan mahasiswa dan juga demi kita menyemarakkan demokrasi di bumi Malaysia yang tercinta ini. Jadi izinkan saya mengulang satu persatu YB-YB yang telah turut serta dalam perbahasan, iaitu YB Johor Bahru, Merbok, Arau, Jelutong, Pasir Mas, Kuching, Rasah, Batu, Segamat, Tangga Batu, Batu Gajah, Kapar, Petaling Jaya, Bukit Bendera, Alustar, Padang Serai, Setiawangsa, Kanga, Sibuti dan terakhir yang paling sentimental ni Pasir Gudak. Okey. Terima kasih kepada semua dan anda semua merupakan pencipta sejarah kerana terlibat di dalam membahaskan pindaan Akta AUKU pada malam ini, dan kita berharap ia akan merupakan sumbangan sedikit kita kepada pembinaan generasi di masa hadapan dan juga pembinaan Malaysia yang demokrasi yang lebih demokratik pada masa-masa ke depan. Sekali lagi saya akan saya memberikan penekanan bahawa pindaan akta pada malam ini merupakan langkah permulaan. Dia bukanlah langkah perakhiran. Ia merupakan langkah awal untuk pemansuhan AUKU itu sendiri yang dijangkakan dilakukan pada tahun 2020. Keputusan untuk membuat pindaan pada Seksyen 15.2C merupakan hasil daripada kajian yang dilakukan dan juga proses libat urus oleh Jawatankuasa Teknikal AUKU yang ditubuhkan oleh Kementerian Pendidikan dan dianggotai oleh pakar-pakar seperti Profesor Syad Salim Faruqi, Profesor Azmi Syarum sendiri dan lain-lain lagi. Mereka melihat bahawa untuk menggantikan AUKU dengan undang-undang yang lebih komprehensif, yang lebih holistik dan juga lebih baik daripada keadaannya, ia memerlukan waktu yang agak lama, tetapi ianya boleh dilakukan. Dan untuk quick wins ataupun keputusan segera yang boleh dilakukan ialah pemansuhan Akta Seksyen 15.2C yang kita akan bersama-sama lakukannya pada malam ini. Maka kalau kita lihat apa yang berlaku pada malam ini merupakan satu manifestasi kepada pelaksanaan janji kita. Walaupun sedikit, tetapi ia akan membawa kepada perubahan yang lebih besar. Kepada Johor Bahru yang dah tak ada, dah keluar, semua hal yang dibangkitkan oleh Johor Bahru memang berada dalam penelitian oleh Jawatankuasa Teknikal yang disebutkan tadi. Syor-syor yang positif yang telah diberikan oleh Johor Bahru akan sentiasa diambil cakna dan diberikan perhatian sewajarnya agar ianya dapat membantu Jawatankuasa Teknikal di dalam memberikan ataupun dalam menggubal undang-undang yang lebih baik untuk menggantikan AUKU. Apa yang lebih penting, kalau kita lihat pindaan pada malam ini walaupun hanya satu seksyen, tetapi ianya amat signifikan kerana ia akan menghapuskan budaya dengan izin siege mentality dan juga culture of fear yang selama ini membelenggu para mahasiswa. Dan pindaan pada malam ini akan memberikan satu isyarat yang jelas kepada mahasiswa bahawa mereka kini telah dilepaskan daripada rantai belenggu tersebut. Kini kebebasan menjadi milik mereka, walau bagaimanapun kebebasan tetap datang bersama kebertanggungjawaban dan juga dengan accountability. Bagi menjawab Merbok dan Arau tentang sejauh mana kebebasan politik yang dibenarkan dengan pemansuhan peruntukan 15.2C AUKU, kita peruntukan 15.2C yang dipotong merujuk kepada penglibatan pelajar
di dalam aktiviti politik kepartian di dalam kampus. Pelajar-pelajar akan dibenarkan untuk menjalankan aktiviti parti politik seperti menjemput wakil politik untuk memberi ceramah serta menubuhkan kelab parti politik. Namun, ianya masih tertakluk kepada kebenaran Naib Chancellor seperti mana yang termaktub di dalam subsection 15.5 AUKU. Walaubagaimanapun, saya yakin bagi Naib Chancellor dan juga bagi pihak pentadbir universiti, berdasarkan semangat Malaysia Baharu, berdasarkan semangat kebebasan dan juga autonomi, mereka akan mempertimbangkannya dan tidak akan menghalang. Apa yang lebih penting, seperti mana saya sebutkan sebelum ini, culture of fear dan siege mentality itu sudah tiada. Walaubagaimanapun, sekali lagi, kita berharapkan supaya para mahasiswa dapat menggunakan kebebasan tersebut dengan penuh sikap tanggungjawab. Bagi menjawab arau pula, isu lambang dan bendera parti. Autonomi yang diberikan kepada universiti untuk memperincikan kebebasan mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan politik kepartian di dalam kampus adalah berdasarkan kepada keputusan universiti itu sendiri tanpa campur tangan daripada pihak kementerian ataupun pihak menteri. Berbanding dulu seperti mana disebutkan oleh Kanga, kalau dulu apa tu pihak pemerintah, pihak kerajaan secara langsung terlibat dalam pelan raya kampus, dalam mendanai seperti mana beliau sendiri telah terima. Pada kali ini saya tidak mampu untuk memberikan apa-apa kepada para mahasiswa yang berpihak kepada saya. Tolak. Oh, okey. Kanga tolak. Okey. Buat pada waktu ini kerajaan Pakatan Harapan, Kerajaan Malaysia kita kata, Kerajaan Malaysia tidak lagi akan masuk campur untuk dictate ataupun mencampuri urusan para pelajar demi memastikan sokongan pelajar kepada mereka ataupun demi mencaturkan pelan raya kampus agar berpihak kepada mereka lagi. Kita berikan kepercayaan kepada para mahasiswa sebagai warga-warga yang matang yang mampu membuat keputusan berdasarkan pemikiran yang rasional. Apa yang jelas, melalui pindaan yang kita lakukan ini, keterlibatan aktiviti politik di dalam kampus tidak akan lagi menjadi satu kesalahan seperti mana waktu dahulu. Dan berkaitan soalan arau tentang PTPTN, walaupun beliau telah meninggalkan dewan, benar kata apa tu arau bahawa beliau merupakan sahabat baik saya, lebih daripada sahabat baik, kami berkawan rapat. Namun isu PTPTN tiada kena mengena dengan apa kita bincangkan malam ini. Berkaitan persoalan arau dan juga pasir mas, sejauh mana pindaan pemansuhan aku dapat memberi manfaat kepada mahasiswa? Pemansuhan peruntukan ini akan memberikan lebih ruang kepada pelajar universiti untuk bersuara dan terlibat dengan aktiviti politik di dalam kampus. Perkara ini adalah selari dengan hasrat kerajaan untuk menghasilkan graduan yang seimbang dan berupaya untuk menyuarakan pendapat mengenai isu semasa tanpa perasaan takut, tanpa perasaan terbelenggu dan tanpa merasakan bahawa mereka diikat. Yang Berhormat Menteri minta mencelah. Oh, yang Berhormat Menteri minta mencelah. Labis-labis. Labis. Ya. Yeah. Labis. Ya, yeah, belakang ni. Terlibat dalam perbahasan tadi? Tak. Yang isu tak, yang dibangkitkan. Oh ya. Yang Berhormat Menteri boleh mencelah. Okey, dengan adanya ini pilihan ni ya. So tentu ramai mahasiswa-mahasiswa akan aktif berpolitik di dalam kampus. Sekiranya mereka menyertai satu demonstrasi atau dan ucapan mereka, mereka mengkritikan pentadbiran atau polisi universiti atau ITPS mereka sendiri, apakah atau macam mana langkah memastikan mereka supaya pentadbiran universiti tersebut tidak mengenakan hukuman terhadap mahasiswa besar yang mutlak membangkitkan dan membantah atau mengkritikan polisi universiti tersebut? Minta jawab menjawab ya Menteri. Terima kasih lebih. Saya rasa ramai tadi dah timbulkan persoalan yang seumpama dengannya yang akan dijawab. Walaubagaimanapun, izinkan saya memberikan respon terhadap persoalan yang ditimbulkan oleh Labis. Saya yakin di zaman ini, di waktu ini, pihak-pihak pentadbir universiti akan bersikap lebih matang. Dan para pelajar sendiri pun, dulu mereka perlu berdemonstrasi untuk menyatakan sesuatu perkara, tetapi kini saya rasa mereka perlu dilibatkan untuk perbincangan. Jikalau tidak ada ruang lagi untuk berbincang, maka itulah pelajar melakukan demonstrasi.
Tetapi saya merasakan bahawa sekarang ini pihak pentadbir universiti akan bersikap lebih terbuka untuk berbincang. Dan jikalau adanya demonstrasi dan sebagainya, mereka tidak akan mengenakan tindakan seperti mana yang dilakukan oleh kerajaan sebelum ini. Transformasi politik yang dibawa oleh kerajaan mengukuhkan institusi demokrasi bagi memberi kebebasan kepada pelajar untuk terlibat dalam aktiviti berpolitik dalam kampus. Kita juga yakin para siswa tidak akan mengabaikan pelajaran mereka semata-mata kerana ingin sibuk berpolitik. Saya akan pastikan pembinaan ekosistem holistik di universiti-universiti kita yang menjadi medan intelektual terbuka akan melahirkan siswa-siswi yang seimbang di dalam pelajaran, idealisme, aktivisme dan juga kepribadian. Menjawab kepada Arau juga. Bukan Arau. Menjawab kepada Jelutong, saya mengucapkan ribuan, malah jutaan terima kasih di atas sokongan yang telah diberikan oleh Jelutong. Kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa, sekali lagi ingin saya tekankan, ia datang dengan accountability dan tanggungjawab. Ia bukanlah sesuatu yang berbentuk anarkisme. Di peringkat universiti sendiri, mereka mempunyai undang-undang. Mereka mempunyai peraturan. Begitu juga bagi para mahasiswa, mereka terikat dengan undang-undang di luar universiti itu sendiri. Memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk berpolitik bukanlah memberikan mereka anarkisme sehingga menjadikan mereka bebas daripada undang-undang. Pindaan ini juga masih lagi tertakluk kepada undang-undang lain di Malaysia demi untuk menjamin kesatuan. Tuan Speaker, Bagan Serai. Saya tak berbahas tapi minta sedikit penjelasan. Boleh. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Menteri. Saya juga ambil kesempatan ini walaupun saya tak dapat peluang berbahas tadi untuk ucapkan tahniah kepada Menteri kerana telah berjaya bawa satu sejarah dalam negara kita ini. Dan saya dengar tadi beberapa kebimbangan yang disuarakan oleh pembahas berkenaan dengan kalau berpolitik nanti takut jadi kebimbangan keluarga, apa jadi pada pelajaran dan sebagainya. Saya ingin bertanya kepada Menteri, setakat ni yang orang yang berpolitik dulu, pelajar-pelajar yang dulu berpolitik, yang aktif, aktivis, berapa orang yang gagal? Ataupun begitu ramai yang telah menjadi pemimpin yang berjaya yang sekarang berada di dalam dewan ini pun sebenarnya. Dan bukan saja, betul tak saya nak tanya pada Menteri, bukan saja politik. Sebenarnya ini telah diwar-warkan begitu hebat sekali. Sebenarnya kalau pelajar tu sibuk dengan teater umpamanya, gila teater, pagi petang malam tidur bangun semua teater. Ataupun sukan umpamanya, pagi petang malam tidur bangun makan minum semua sukan, semua bola umpamanya. Adakah mereka ini menjadi pelajar-pelajar yang gagal dan sebagainya? Bagaimana Menteri? Terima kasih. Terima kasih Bagan Serai. Jikalau kita lihat di dalam kehidupan kita, dalam melakukan sesuatu, kita perlu bersikap sederhana. Sama ada kita berpolitik, sama ada kita bersukan dan lain-lain lagi. Melalui pengalaman saya menjadi pensyarah di universiti selama 18 tahun, memang ada, kita tak nafikan, seorang dua yang gagal kerana sibuk berpolitik. Tetapi di samping itu ramai lagi yang gagal kerana sebab-sebab lain. Ada di antaranya kerana bercinta contohnya. Tak, ini memang berdasarkan pengalaman sendiri. Ada di antara mereka cinta melemahkan yang sibuk bermain game contohnya. Ada di antara mereka yang sibuk dengan aktiviti-aktiviti lain yang menyebabkan mereka tidak menumpukan perhatian. Walau bagaimanapun, ramai di antara mereka yang telah berjaya walaupun sibuk berpolitik. Dan kita lihat dalam dewan ini ramai peraturan yang tersenyum. Speaker, mereka menantikan saya menyebut nama mereka. Datuk Speaker, peraturan. Alusta Kanga. Datuk Speaker. Segamat. Datuk Speaker, bagi ruang untuk peraturan. Peraturan. Apa yang peraturannya, Gus? Perkara 35. Pengucap hendaklah berdiri mengarahkan ucapannya kepada pengerusi bukan ke belakang. Itu perkara yang penting. Terima kasih. Dia nak bercakap juga. Terima kasih Tuan Datuk Speaker dan terima kasih kepada yang memperingatkan saya. Okey. Berkaitan dengan soalan daripada Pasir Mas, isu terima pindaan ataupun pemansuhan AUKU, buat pengetahuan Pasir Mas, rang undang-undang yang dikemukakan pada hari ini ialah rang undang-undang pindaan dan bukannya undang-undang pemansuhan. Itu akan berlaku pada tahun 2020 nanti dan kita ambil cakna hasrat, harapan semua pihak.
dan ini juga merupakan janji Pakatan Harapan, janji Kerajaan Malaysia pada hari ini kepada rakyat Malaysia untuk memansuhkan AUKU itu sendiri. Menjawab kucing, isu tindakan disiplin bagi mereka yang telah dikenakan tindakan berkaitan dengan AUKU. Seperti mana yang dinyatakan dalam fasal 3 RUU, semua tindakan tata tertib yang belum selesai bakal dihentikan pada tarikh permulaan kuat kuasa akta ini, iaitu pada malam ini. Bagi menjawab rasah pula, 20 kes yang telah selesai diputuskan oleh mahkamah ataupun universiti sama ada boleh disemak semula ataupun tidak, saya memahami dan berkongsi sentimen yang disuarakan oleh rasah. Seperti mana yang rasah sebutkan, apabila sesuatu keputusan diputuskan oleh mahkamah, maka hakim berkenaan telah functus officio. Saya pun tak tahu sebutannya betul ke tidak. Betul. Apa yang kerajaan boleh lakukan ialah memberhentikan sembarang pendakwaan di mahkamah yang masih dalam perbicaraan jikalau ada, ataupun kes-kes tata tertib yang sedang didengari oleh pihak universiti yang ditangguhkan. Dan kita telah mendapat maklumat daripada pihak Universiti Mesti Awam, kebanyakan kes-kes tersebut telah pun digugurkan walaupun sebelum malam undang-undang dipindah pada malam ini. Menjawab rasah juga, kita ingin menyatakan pada malam ini bahawa demokrasi di universiti telah pun bermula. Bukan sahaja selepas pindaan Seksyen 15.2C pada malam ini, malah telah bermula semenjak Pakatan Harapan menjadi kerajaan Malaysia sendiri. Jikalau kita lihat seawal saya menduduki pejabat di Kementerian Pendidikan, universiti-universiti awam telah pun diisytiharkan sebagai medan intelektual terbuka, di mana kita telah menyeru kepada semua universiti untuk mengajurkan speaker's corner ataupun sudut pidato yang terbuka untuk membenarkan para pelajar untuk membuat ucapan. Dan ini saya rasa dapat mengimbau kembali kenangan nostalgia Pasir Gudang terhadap zaman-zaman kegemilangan mahasiswa. Dan saya mengharapkan agar Pasir Gudang juga turut dapat bersama dengan Kanga dan juga Setiawangsa untuk masuk ke dalam kampus-kampus. Kerana apa? Kita dapati rakan-rakan kita daripada PAS telah pun masuk ke kampus. Presiden PAS sendiri telah datang ke Universiti Islam Antarabangsa. Timbalan Presiden PAS Kubang Krian juga telah datang ke UKM, dan Pasir Mas juga bakal masuk ke universiti. Dan ini menunjukkan keterbukaan Kerajaan Malaysia di era Pakatan Harapan Malaysia baru ini. Jikalaulah pembangkang pun boleh masuk kampus, saya menyeru kepada ahli parlimen daripada pihak kerajaan untuk bersama-sama memeriahkan kampus, terutamanya kepada Pasir Gudang. Begitu juga antara pencapaian signifikan di era Malaysia baru ini, pilihan raya kampus di universiti-universiti awam diuruskan oleh para pelajar sendiri pada tahun ini. Bermula daripada tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Ini merupakan sesuatu yang baru. Dan dengan sendirinya, Yang Berhormat Menteri, saya sungguh duka cita sebab Yang Berhormat di sebelah sana tidak ada di Dewan untuk memuji Yang Berhormat Menteri. Bila ada perkara-perkara yang tak kena, mereka selalu kritik. Tapi pada hari ini, pengumuman ini adalah pengumuman yang sejarah, tak ada seekor pun di sini. Pas ada ramai ni. Tak, dia merujuk kepada... Tak, dia kata sebelah sini. Okay. Kena spesifik. Okay. Pas sahabat kita. Ya. Cubik bahagian dan tasar. Tak apa, dia rakan-rakan kita daripada PAS sentiasa menyokong usaha baik yang kita lakukan. Okey, sebab itu mereka bersyukur dengan tindakan kita. Okey, pilihan raya kampus yang dianjurkan di universiti-universiti awam kini diuruskan oleh para mahasiswa sendiri. Walaupun kita lihat di pihak pentadbir universiti dan pihak mahasiswa sama-sama agak macam masih di peringkat yang baru, tetapi mereka sama-sama cuba untuk memastikan bahawa pilihan raya kampus berjalan dengan lancar, tanpa masuk campur, tanpa
bayarkan yuran seperti mana berlaku pada zaman dulu oleh pihak kerajaan sendiri. Yuran pilihan raya Yuran pilihan raya. Okey, beberapa universiti dan lebih menarik, beberapa universiti telah pun mengambil wakil-wakil mahasiswa untuk menghadiri mesyuarat-mesyuarat senat supaya mereka menjadi sebahagian daripada decision making process seperti mana yang diminta oleh Petaling Jaya tadi. Bagi Batu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Batu, yang mana Batu bukan sekadar memberikan nasihat kepada mahasiswa, malah menunjukkan contoh yang hidup, living example, dengan izin, bagaimana beliau merupakan seorang ahli parlimen dan juga seorang mahasiswa. Dan mulai malam ini dengan pindaan akta yang kita sama-sama akan pinda, beliau akan menjadi mahasiswa yang halal di universiti. Sebelum ini dia katakan dia illegal. Di malam ini dia menjadi legal. Okey. Semoga mahasiswa dapat mengikuti nasihat-nasihat beliau. Dan apa yang ditunjukkan oleh Batu mengingatkan saya kepada apa yang telah saya lalui sendiri di United Kingdom dengan izin. Bagaimana sewaktu saya mengajar di University of Durham, di kalangan anak murid saya sendiri ada yang bertanding di dalam pilihan raya parlimen. Walau bagaimanapun mereka tidak bernasib baik seperti Batu yang dapat masuk ke parlimen. Mereka gagal sikit ya. Berkaitan dengan persoalan yang ditimbulkan oleh Segamat. Segamat ni sahabat baik saya. Walaupun beliau kata beliau sentiasa mengusik, tetapi usikan-usikan beliau itu banyak memberikan idea dan manfaat kepada kementerian di dalam usaha reformasi. Berkaitan kerisauan Segamat mengenai jikalau para mahasiswa sibuk berpolitik dan mereka tidak dapat dikawal ataupun mereka takut dihasut dengan nasihat-nasihat yang tidak betul, saya yakin para intelek, para cendekiawan kita di universiti-universiti akan boleh mendidik dan memberikan panduan kepada anak-anak murid mereka. Saya mempunyai kepercayaan yang penuh terhadap para profesor dan para pensyarah kita yang akan memberikan panduan agar ruang demokrasi di universiti akan dapat digunakan sebaik mungkin oleh para siswa, anak didik mereka. Isu perpaduan merupakan tanggungjawab semua, bukan tanggungjawab di universiti sahaja. Jikalau Pakatan Harapan telah membuktikan, walaupun ianya merupakan parti berbilang ideologi, berbilang kaum, berbilang bangsa, boleh bersatu untuk mewujudkan kerajaan yang lebih berpadu dan mengutamakan kesatuan dan perpaduan, saya rasa ini juga akan terpercik di kampus-kampus kita. Dan mengenai kerisauan Pasir Mas, takut-takut ada anasir luar, parti-parti politik yang akan mengheret para pelajar kepada perpecahan dan sebagainya, saya kira ia perlu bermula dengan parti politik sendiri. Jikalau parti-parti politik dan juga pemimpin-pemimpin politik sendiri tidak menyeru kepada perpaduan, dan jikalau mereka sendiri menjadi ejen perpecahan dan menghasut supaya rakyat Malaysia berpecah belah, maka sudah tentunya ia akan tertumpah ke dalam kampus sendiri. Jadi saya kira perlu bagi semua parti politik di Malaysia, bagi pemimpin-pemimpin politik dan ahli-ahli politik, memastikan perpaduan dan juga keharmonian bermula dengan diri mereka sendiri. Okey. Berkaitan dengan kegusaran Segamat tentang bagaimana para pelajar takut-takut mereka akan menyalahgunakan kebebasan yang diberikan. Seperti mana saya sebutkan tadi, kebebasan politik datang bersama kebertanggungjawaban dan juga accountability. Dan ini tidak bermakna para pelajar bebas daripada undang-undang. Walaupun para pelajar dibenarkan terlibat dengan aktiviti politik dalam kampus melalui pindaan ini, kegiatan mahasiswa masih lagi tertakluk dengan undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti kanun keseksaan. Tindakan masih boleh diambil jikalau mereka terlibat dengan aktiviti politik yang bersikap subversif, mengancam demokrasi dan juga ketenteraman awam. Walaupun bukan dalam peruntukan AUKU, tetapi dengan peruntukan-peruntukan daripada undang-undang lain yang masih terpakai. Selain itu, pentadbir universiti masih juga boleh mengambil tindakan disiplin jika ada pelanggaran undang-undang disiplin melalui peruntukan yang sedia ada.
sama ada kecemerlangan akademik akan terkesan dengan pindaan ini. Seperti mana yang disuarakan oleh Segamat, saya rasa selain pada usaha universiti, selain daripada universiti sendiri untuk memastikan kecemerlangan para pelajar, saya yakin ahli-ahli politik sama ada daripada pihak kerajaan ataupun pihak pembangkang yang masuk ke universiti untuk berkempen, mereka juga mempunyai tanggungjawab moral untuk menyeru pelajar yang berpolitik agar tidak mengabaikan pelajaran dan juga akademik mereka. Jadi ini pesanan saya kepada semua ahli politik yang masuk ke kampus-kampus, selain daripada berwacana, berforum, menyampaikan ideologi mereka, juga peringatkan para siswa dan juga siswi agar tidak mengabaikan akademik mereka. Terima kasih kepada Segamat di atas cadangan penerapan nilai-nilai murni dan juga rukun negara. Berkaitan persoalan oleh Batu Gajah, adakah mahasiswa-mahasiswi boleh memegang jawatan penting dalam politik? Ini satu soalan yang valid, satu soalan yang penting. Secara umumnya, tiada sekatan untuk memegang jawatan dalam parti politik diperuntukkan di dalam AUKU. Walau bagaimanapun, sama ada pelajar boleh memegang jawatan ataupun tidak, ia masih tertakluk kepada perlembagaan parti politik tersebut masing-masing. Dan saya yakin, selepas pindaan ini, para pelajar tidak perlu lagi menukar nama seperti mana yang dilalui oleh Merbuk. Tak perlu tukar nama lagi, ya? Okey. Berkaitan Tangga Batu, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas saranan dan cadangan dan juga perkongsian pengalaman. Ternyata Tangga Batu mempunyai jiwa pendidik yang malar segar di dalam jiwanya. Dan amat terserlah. Okey. Batu Gajah, juga terima kasih kepada Batu Gajah kerana di atas saranan dan juga nasihat-nasihat beliau tentang perlunya para pelajar menyeimbangkan di antara politik dan pelajaran. Saya rasa pihak universiti akan memastikan keharmonian kampus di dalam ruang kebebasan dan demokrasi akan tetap terjamin. Seperti mana saya sebutkan sebelum ini, kebebasan tidak datang dengan anarkisme, tetapi ia wajib dihiasi dengan kebertanggungjawaban dan accountability. Kita perlu beri kepercayaan kepada universiti berdasarkan semangat autonomi universiti yang kita perjuangkan. Berkaitan dengan saranan daripada KAPA, iaitu beliau menggambarkan pesanan seorang ayah kepada anak-anak dan juga memberikan semangat kepada anak-anak muda supaya menggunakan ruang demokrasi yang ada ini. Saya ingin ucapkan berbanyak terima kasih di atas dukungan dan sokongan, dan saya mengharap para siswa dan siswi dapat mendengar nasihat daripada seorang bapa kepada anak-anaknya. Petaling Jaya. Petaling Jaya, sebelum kita nak buat pindaan lagi, dia telah buat video untuk menyokong pindaan ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Petaling Jaya. Ini Petaling Jaya ada sahabat bersama di atas jalan. Sekarang ni sahabat bersama di dalam dewan. Okay. Sebab orang lain sudah turun ke jalan. Ambil alih. Terima kasih. Seperti mana disebutkan, fokus pindaan kali ini ialah Seksyen 15.2C AUKU. Peruntukan-peruntukan lain, seperti mana yang dicadangkan Seksyen 16 dan lain-lain lagi, sedang diteliti oleh jawatankuasa teknikal kerana complexity of the issues, dengan izin, yang memerlukan lebih masa. Dan ini berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pakar-pakar perundangan kita yang berada di dalam jawatankuasa teknikal tersebut. Dan berkaitan dengan saranan agar AG ataupun Peguam Negara juga turut memberikan sumbang saran, kita di dalam membawa pindaan ini memang telah melakukan perbincangan dengan pejabat Peguam Negara itu sendiri. Dan kita ambil perhatian terhadap cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh Petaling Jaya di dalam isu ini agar diwujudkan SOP yang sesuai. Okay. Buat makluman Dewan, JK Technical juga bermesyuarat secara kerap dan cuba memastikan supaya undang-undang yang kita akan gantikan AUKU nanti merupakan undang-undang yang lebih komprehensif dan yang terbaik untuk negara, yang akan memastikan demokrasi tidak akan tergadai walaupun siapa yang datang di tampuk pemerintahan. Berkaitan dengan soalan daripada Bukit Bendera, mengapakah Kementerian Pelancongan tidak mengambil inisiatif yang serupa untuk Aswara?
seperti mana yang maklum, saya mewakili Kementerian Pendidikan dan bukannya Kementerian Pelancongan. Jadi saya tidak boleh menjawab untuk pihak Kementerian Pelancongan. Aku buat pengetahuan juga, aku tidak terpakai ke atas aswara seperti mana ia tidak terpakai kepada UiTM dan juga UiA. Namun begitu, peruntukan yang digugurkan dalam aku ini akan dilaksanakan bagi UiTM dan UiA, tetapi tidak ke atas aswara. Kita akan cuba berbincang dengan Kementerian Pelancongan untuk melakukan sesuatu yang serupa. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Ditua. Saya terima baik jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Cuma saya mengharapkan agar boleh dipercepatkan, agar tidak ada, setidak-tidaknya boleh saya mendapatkan satu komitmen bahawa tidak akan ada apa-apa tindakan diambil terhadap mana-mana mahasiswa di aswara. Mungkin mereka lebih, of course, lebih minat berteater daripada berpolitik. Tapi saya harap tidak ada apa-apa yang dikenakan terhadap mahasiswa di sana sehingga perkara ini diselesaikan. Terima kasih. Sekali lagi, Lembah Pantai, aswara bukan di bawah Kementerian Pendidikan. Tapi harap boleh dibincang dengan boleh, Menteri. Boleh. Ya. Kita akan bawakan cadangan tersebut kepada Kementerian Pelancongan yang pejabatnya sebelah di pejabat saya. Okey. Berkaitan